إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى كان kita masih lagi diberikan kesempatan untuk malam ini bersama-sama kita membincangkan berkenaan dengan Kiamat Al-Kubra, yakni daripada kitab Al-Kiamatul Kubra oleh Syekh Al-Ashqar, yang mana kita dah sampai pada Al-Matalabut Tasi', yakni yang ke-9, berkenaan dengan golongan yang dimuliakan oleh Allah SWT pada di mahsyar nanti dan juga di hari kiamat, iaitulah apa yang berikutnya, kelebihan orang-orang muadzinin, kita kata orang-orang yang muadzin, orang-orang yang melaungkan azan, muadzinin, muadzin, muadzin yakni orang yang melaungkan azan. Istilah orang Melayu kita panggil Bilal, padahal Bilal tu nama orang, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yakni sahabat Nabi yang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nak dikatakan bahawasanya disebabkan oleh beliau antara muadzin, sebenarnya bukan Bilal saja, ada beberapa orang lagi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abdullah bin Ummi Maktum juga muadzin Rasulullah, dan beberapa orang lagi, tapi Bilal yang paling masyhur, Bilal yang paling famous, sehinggalah tugas azan itu, tugas melaungkan azan itu, sampai orang namakan tugas itu sebagai Bilal, kan? Melayu je kot, dekat tanah Melayu ni kot, kan? Kalau di Arab tak panggil Bilal, dia still panggil muadzin, kan? Dia tak panggil ya Bilal, kan? Kita kat sini kita panggil Tok Bilal, kan? Dia ada tambah Datuk kat depan, Datuk Bilal, Tok Bilal lah, kan? Tok Bilal. Jadi dia kita kata disebabkan oleh masyhurnya Bilal bin Rabah, yakni muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, min alladhina yadhharu fadluhum fi yaumil qiyamati almuadzinun, termasuk di kalangan orang-orang, golongan yang Allah akan zahirkan kelebihan mereka di hari kiamat nanti, iaitu lah almuadzinun, orang-orang yang melaungkan azan. Fahum atwalun nasi a'naqan fi dhalika al-yawm, mereka adalah apa, mereka adalah orang yang paling panjang apa, tengkuk ataupun leher-leher mereka pada hari kiamat. Apa yang dimaksudkan dengan panjang leher tu, kita tengok nanti. Rawa Muslim fi sahihihi an Muawiyah ibni Abi Sufyan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, yakni muadzin, orang yang melaungkan azan, tukang-tukang azan ini orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kata Syekh, wa tulul 'unuqi jamalun, panjang leher ni adalah satu kecantikan. Thumma huwa munasibun lima qamu bihi min amalin haythu kanu yablughuna an-nas aw yuballighuna an-nas bi aswatihim kalimatil adhan allati tul'inu aw allati tu'linu at-tauhid wa tad'u lis-salah. Iaitu kemudian dikatakan bahwasanya munasabah
dia adalah hal keadaan panjang leher itu adalah munasabah dengan apa yang tugas yang dikerjakan oleh apa, oleh tukang-tukang azan ini, kerana mereka menyampaikan kepada manusia apa, dengan suara-suara mereka kalimat tauhid, kalimat azan. Kalimat azan itu adalah kalimat tauhid yang merupakan pengisytiharaan berkenaan dengan tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan dimulakan dengan tauhid dan ditutupkan dengan tauhid. Yani kalimah yang merupakan kalimah tauhid, azan. Jadi mereka adalah golongan muadzinun ini, tukang-tukang azan ini adalah golongan yang dipanjangkan leher mereka apa, untuk apa? Kerana apa? Kerana satu, dari sudut bahasa Arab, orang Arab mengistilahkan. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hadis tu, apa yang dimaksudkan dengan maksud hadis itu. Hadis itu sebenarnya hadis itu diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Sahih Muslim. Asalnya Muawiyah kata apa? Muawiyah kata asalnya daripada Talhah ibn Yahya, daripada bapa saudaranya, katanya kuntu inda Muawiyah ibn Abi Sufyan. Aku pernah duduk bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, perawi hadis ini. Faja'ahu al-muadzinu yad'uhu ila shalah. Datanglah seorang muadzin, yakni kemudian mengajak manusia kepada solat. Ini dia melaungkan azan. Faqala Muawiyah, lalu kata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Orang-orang yang melaungkan azan, tukang-tukang azan adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya. Baik. Atwalu a'naqan. A'naqan yani jamak, yani plural kepada unuqun. Yani unuq, yani leher kan. Yani mereka adalah orang yang paling panjang leher-leher mereka di akhirat nanti. Waqtalafa as-salaf wal khalaf fi ma'na. Kita tengok dalam syarah Sahih Muslim, ulama salaf dengan ulama khalaf telah berselisih pendapat berkenaan dengan makna hadis ini. Faqila ma'nahu aktsarun nasi tashawufan ila rahmatillahi ta'ala. Dikatakan bahasanya maksud panjangnya leher itu adalah maksudnya itu manusia yang paling banyak merindui rahmat Allah Subhanahu taala. Kerana al-mutashawwifu yutilu 'unuquhu ila ma yatatalla'u ilayhi. Fama'nahu kathratu ma yarawnahu min ath-thawab. Maksudnya kerana apa? Kerana orang yang dia nak tahu apa, ataupun dia nak sangat tahu sesuatu benda tu. Maksudnya dia, contoh dia tahu benda yang banyak fadilatnya, banyak kelebihannya, dia akan sentiasa merasa nak tahu apa yang dia akan dapat. Jadi diumpamakan orang yang dia nak tahu. Misalnya contohnya, kita katakan misalnya contohnya ada orang yang dia nak tahu apa yang berada di sebalik dia ada dinding kan. Dia nak tahu apa yang berada di sebalik dinding yang ataupun tembok yang tinggi kan. Dia akan apa? Contohnya tembok tu contohnya tinggi sikit daripada kepala dia. Dia akan memanjangkan lehernya. Kan dia akan tengok, dia akan tengok-tengok. Maksudnya dia nak sangat tengok. Macam tu, macam kita dulu kecil-kecil, kita pergi zoo ke kan, ada tembok tinggi sikit kan, kita rendah, so kita nak tengok tak nampak. Contoh nak tengok. Kalau zirafah tak apalah, dia memang tinggi. Contoh apa dia? Tak apa. Dekat akhirat nanti akan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kena azan banyak. Jadi diumpamakan dengan apa? Dengan orang yang dia sentiasa orang yang sentiasa dia nak tahu apa yang berada. Yakni maknanya iaitu dia nak tahu apa yang dia dapat berupa pahala, ganjaran dan pahala. Maksudnya banyak sangat, menunjukkan banyak sangat pahala dia sampai dia nak tahu apa yang dia akan dapat.
Itu yang satu pendapat. Baik. Ada satu lagi kenyataan pendapat ataupun tafsiran, kata An-Nadr bin Shumail, "Idza uljima an-nasul 'uruq aw al-'irqu yawm al-qiyamah talat a'naquhum li alla yanaluhum dhalika al-karb wal-'irq." Nanti apabila manusia nanti di padang mahsyar nanti, mereka akan apa? Akan diuji dengan Allah apa? Akan diuji dengan Allah, mereka akan berpeluh kan? Peluh kan? Ada sebelum ni dah sentuh kan? Kadang dengan matahari berada sejengkal atas kepala. Dan ketiga itu adalah peluh lah. Akan berpeluh. Dan yang akan tenggelam lah. Jadi dikatakan bahawasanya orang yang dipanjangkan tekuk lehernya ketika itu adalah orang yang tidak akan tenggelam di dalam peluhnya. Itu satu qaul, itu satu tafsiran. Maksudnya tentulah orang-orang yang yang disebutkan dalam hadis ini, hadis ini itulah muadzinin, yakni tukang-tukang azan. Maksudnya mereka terselamat daripada tenggelam di dalam peluh mereka. Kan? Macam mana situasi itu, macam mana hakikatnya, kita wallahu a'lam. Kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak fikirkan matahari di atas sejengkal kan. Kita tak boleh nak bayangkan. Amir ruha kama ja'at, kaedah aja, kaedah yang kita wajib pegang apabila kita berinteraksi dengan hadis-hadis yang ceritakan tentang ghaib, benda-benda ghaib, sifat-sifat Allah, tentang berkenaan dengan kaifiat, bagaimana tempat, bagaimana situasi di padang mahsyar, dalam neraka dan sebagainya. Kita tak boleh bayang. Kita beriman seperti mana dia datang, okay, seperti mana dia datang. Amantu billah kama ja'a anillah wa ala muradillah. Kita beriman dengan apa yang datang daripada Allah, mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Kita tak perlu persoalkan, macam mana ni, tak logik, tak masuk akal. Ini bukan sifat orang beriman. Ini sifat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit kan. Macam orang kebanyakan orang hari ni, bila dia dengar hadis-hadis yang tak nampak, tak logik sikit, terus dia petikai kan. Sebab apa? Dia mendahulukan akal, dia mendahulukan logik akal di sini. Jadi ini tak boleh. Kita kena beriman tanpa kita mempersoalkan dan tanpa kita bertanyakan kaifian. Macam mana ni? Tak. Kan? Itu satu pendapat yang menyatakan maksudnya orang yang muazzin, yakni tukang-tukang azan yang dipanjangkan leher mereka ini adalah supaya mereka tak tenggelam dalam peluh itu. Peluh yang membasahi ataupun membanjiri mereka. Wa qila ma'nahu annahum sadatun wa ru'asa. Dan dikatakan maksud dipanjangkan leher muadzin, tukang azan ini adalah apa? Mereka adalah penghulu-penghulu dan ketua-ketua. Yakni ketua-ketua orang-orang yang beriman, ketua-ketua orang-orang ahli tauhid. Maksudnya mereka akan dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang hebat, ketua-ketua kan. Maksudnya macam hari ni kan, kalau kita tengok hari ni orang yang boleh dibenarkan untuk masuk ke majlis yang hebat-hebat, majlis contohnya majlis dengan yang di Pertuan Agong ke, bukan semua orang boleh kan. Kita tak boleh kan. Kekat sini ada yang pernah dijemput ke makan malam sama yang di Pertuan Agong? Setiap malam dijemput ada? Tak ada kan? Kalau ada tu hebat kan. Yang di Pertuan Agong ke kan, Perdana Menteri ke, Jadi maksudnya itu special, tempat yang special. Itu yang diorang bagi VVIP, VIP lah, VVIP lah, VVVVIP pun ada kan, triple V tu, macam-macam. Itu di dunia. Di akhirat kita jangan ingat bahawasanya gelaran VVIP kat dunia ni akan berterusan atau akan berlangsung, akan berterusan di akhirat sama macam di dunia ni. Tak sama kan. Saya kan baru ni semalam yang di Pertuan Agung ini bekas mantan Sultan Kedah kan, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia kan, meninggal kan. Tapi saya tengok berita tu, berita TV mana tu, bukan, tengok dekat phone lah. So dia sebut dia sebut pengisytiharaan kemangkatan lah. Saya yang lain pun tengok kot, tapi dia, saya tengok tu dia sebut nama, dia sebut
dia punya gelaran kan, AMN, PJK, apalah, macam-macam lah, panjang betul kan, panjang ha. Panjang betul dia punya gelaran tu, sampai kita dengar tu, ni apa, dia nak cerita pasal apa ni. Nak dekat semenit juga dia baca gelaran-gelaran tu. Rupanya memang itu protokol, tapi Sultan Kedah je lah dia, protokol maksudnya Sultan Kedah ha? Mesti dalam setiap majlis first tu dia mesti sebut segala gelaran yang dia ada. Kalau ada 100 ya, kena sebut. Lepas pada tu baru tak payah sebut. Dia first time sebut nama Sultan tu, dia kena sebut tu. Itu sebab dia sebut juga tu, yang Menteri Besar buat pengumuman tu dia sebut. Kita dengar tu, bila nak bagi tahu kemangkatan ni, duk sebut nama tak habis-habis lagi. Kan? Tapi sebenarnya ialah Sultan pun mungkin dia sendiri tak tahu dia pun buat benda, protokol ni lah kan. Orang-orang yang buat protokol ni lah yang sebenarnya, yang Sultan tak ni pun sebenarnya. Tengok Sultan Kelantan pun ni kan. Sempat kecek Kelantan kan. Kan? Jadi kita tengok panjang sangat tu. Ialah itu gelaran di dunia. Tapi kita jangan ingat gelaran di dunia itu maksudnya akan terus berterusan di akhirat nanti. Dan kita jangan ingat bahawasanya orang yang berada di dunia ini dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin ke apa kan, hakikatnya bila dia masuk ke dalam kubur adalah sama saja. Malaikat mungkar dengan nakir takkan mai sebut nama gelaran-gelaran, tak ada. Dalam kubur nanti tak ada. Samalah kita kan, mungkar dengan nakir dia takkan sebut tu gelaran-gelaran kita tu, tak ada. Takkan sebut kan, kita ada BA kat mana ke, PhD kat mana ke, dia takkan sebut. Jadi yalah, nak buat apa, kita nak bangga-bangga kan. Tak, kita kata tak boleh, kita kita kena faham bahawasanya gelaran-gelaran yang ada di dunia, kehebatan-kehebatan, kemuliaan yang kita dapatkan di dunia ini tak semestinya akan diwariskan sampai ke dalam kubur dan sampai ke kiamat, sampai ke hari akhirat, sampai kita nak masuk syurga, tak kan. Kalau di dunia kita mungkin bawa kereta yang hebat kan, kereta sport dan sebagainya, laju, tapi kita belum tentu boleh menjamin kita punya kenderaan ketika di akhirat nanti kan, ketika nak lintas titian sirat, belum tentu kita akan berjalan ataupun melalui sirat itu seperti mana kita menggunakan kenderaan-kenderaan kita di dunia. Tak semesti. Mungkin kita di dunia ni orang yang bawa kereta sport, bawa Ferrari, bawa Porsche, yang laju-laju, yang hebat-hebat, kereta mewah. Tapi di akhirat, wallahualam, kita tak tahu nasib kita. Mungkin kita akan termasuk di kalangan orang yang merangkak kan, orang yang tak ada kenderaan. Jadi sebab itu di akhirat, di dunia ni kita sentiasa minta supaya Allah SWT muliakan kita dengan takwa, muliakan kita dengan iman kan, bukan dengan perkara-perkara yang selain itu. Jadi dikatakan yang pendapat yang berikut, yang ini mereka adalah sadah waru asa', yang ini pemimpin dan kepala ketua-ketua, maksudnya mereka ni VIP di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana al-Arab tasifu sadah bitulil unuqi. Kerana orang Arab, mereka kebiasaan orang Arab, mereka akan menyifatkan ketua-ketua, orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang besar ni dengan apa? Panjang tengkuk. Orang Arab mereka akan sifatkan pemimpin-pemimpin tulul unuq. Mereka kata orang fulan tulul unuq, maksudnya fulan dia seorang yang panjang lehernya, maksudnya dia adalah orang yang pemimpin. So, dia adalah orang yang ketua dalam kaumnya, pemimpin dalam kaumnya, orang yang penting lah. Itu yang dimaksudkan satu pendapat. Waqila ma'nahu aktharu atba'an. Dan dikatakan juga maksud muadzin, orang yang melaungkan azan ini dipanjangkan lehernya, adalah mereka orang yang ramai pengikut. Maksudnya mereka akan dihimpunkan dengan orang yang akan mengikuti mereka. Kerana apa? Kerana di dunia dulu mereka adalah orang yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada solat, mengajak orang kepada kejayaan, falah, al-falah. Hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal fallah. Beza kan? Apa beza dia? Kalau falah, kejayaan. Fallah apa? Petani. Marilah menuju ke petani. Masa tani ke apa kan? Petani. Tak. Jadi sebut elok lah. Kalau azan tu kadang ada orang tu dia acah-acah Arab lah. Hayya 'alal fallah.
Dia sebab dia nak cari nak buat lagu tu. Dia sampai nak buat lagu akhir sekali tertukar makna. Hayya 'alal fallah. Fallah. Oh, confident ya. Bukan hayya 'alal fallah tapi hayya 'ala al-falah. Hayya 'alal falah. Tak perlu ditasydidkan di lam dengan alif lam tu. Fallah bukan. Jadi apa kalau kita nak azan tak perlulah. Kadang-kadang orang dia nak azan tu sebab dia nak taklid apa azan Masjidil Haram kan. Tapi tak jadi ya. Jadi sumbang. Tak perlu kan? Tak perlu kita takalluf. Kita azan macam kita lah style kita. Ini dia nak azan tu dia nak ikut dia punya apa nafas ataupun dia punya apa panggil ialah dia punya nafas dia tak panjang. Masjidil Haramnya muazzin tu memang panjang dia punya nafas. Jadi memang sesuai lah dengan cara azan dia tu. Kita ni yang itu tak payah kan. Tercungap-cungap kita nak paksa kita punya nafas ni sampai panjang. Akhir sekali jadi sumbang. Kan? Jadi tak perlu maksudnya kita azan semampu yang kita mampu. Kan? Waqila waqala ibn al-Arabi maknahu aktharun nasi a'mala. Dan dikatakan juga maksud dipanjangkan leher mereka ini, orang-orang yang tukang azan ini adalah mereka adalah orang yang paling banyak amalan. Amalan mereka apa? Azan. Paling banyak azan. Yang ini paling banyak amalan. Qala al-qadi'iyya wa ghayru warah i'naqan bikasri hamzah ay isra'an ila al-jannah. Al-qadi'iyya dan juga selainnya sebagian ulama ada juga mereka membawakan satu riwayat atwalu a'naqan itu dibawa satu riwayat dengan lafaz i'naqan. Kalau yang lafaz yang kita baca tadi atwalu a'naqan apa tu? Ada satu lafaz atwalu i'naqan. Beza dia a'naqan dengan i'naqan. Baik, yang sahih a'naqan lah. Yang ni yang paling sahih, yang ni yang sahih. I'naqan ini ni kena teliti balik. I'naqan maksudnya apa? Isra'an ilal jannah. Yakni orang yang disegerakan untuk masuk syurga. Beza kan? Orang yang dipanjangkan leher dan orang yang disegerakan leher. Apa maksud bukan disegerakan leher, maksudnya disegerakan. I'naqan jadi isra'an. Yakni isra'an ilal jannah, isra'an ila lidukhulil jannah. Dia akan disegerakan untuk masuk ke dalam syurga. Wa huwa min sayril unuqi. Ha, kan. Jadi orang yang seakan-akan nak dimaksudkan dengan maksudnya yang dimaksudkan dengan panjangnya leher ini maksudnya orang yang akan disegerakan masuk ke dalam syurga. Maksudnya yang ini antara yang awal bahagian badan dia akan masuk syurga iaitu apa? Lehernya. Tengkuk dulu. Saya jadi dia nak maksudkan seakan-akan macam maksudnya tengkuknya dipanjangkan seakan-akan dia disegerakan untuk masuk syurga, maksudnya yang masuk dulu adalah leher dia. Itu satu pendapat. Ala kulli hal, kita kembalikan hadis ini pada zahirnya. Kan, maksudnya Allah Nabi SAW kata mereka akan dipanjangkan leher mereka, maka kita beriman. Tak perlu kita fikir. Tafsiran-tafsiran tadi boleh ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Ada yang boleh kita terima, ada yang kita kena perhatikan lah. Kan? Ada kita kena perhatikan apa hujah-hujah, apa dalil-dalil mereka. Tapi ala kulli hal, itulah yang dimaksudkan dengan apa? Tafsiran ulama' berkenaan dengan dipanjangkan leher-leher orang-orang yang tukang azan, orang-orang yang melaungkan azan. Kalau kita tengok Syekh Al-Ashqar sebut kat sini, dia bawa munasabah
dikata huwa munasibun lima qamu bihi min amalin haitsu kanu yuballighuna an-nas bi aswatihim. Kenapa? Sebab dikatakan dia panjang leher itu adalah disebabkan panjangnya lehernya tadi disebutkan dari awal tadi, maksudnya dia merujuk kepada sifat yang cantik. Panjang leher. Kalau kita tengok dari segi mushtarak, qadrul mushtarak, kadar yang berkongsinya makhluk dengan setiap makhluk. Kita tak payah tengok yang lain, kita tengok makhluk-makhluk. Baik. Manusia kalau tengkuk yang panjang dipanggil apa? Leher jinjang. Kan? Cantik ke tak? Okey, tengok untuk lelaki cantik ke tak? Boleh jadi cantik, boleh jadi tak cantik lah. Okey, untuk perempuan cantik. Kan? Baik. Kalau kita tengok binatang, apa yang leher paling panjang? Zirafah. Cantik lah. Cantik, kita nampak cantik. Kita nampak tu seronok. Kan, saya bawa anak saya pergi zoo, kita tengok macam-macam lah. Kita tengok khinzir. Dia paling tak suka khinzir. Tapi bila tengok zirafah, dia babai, dia suka, dia seronok. Kan, seronok. Sebab orang budak dia boleh tahu yang mana yang cantik, mana yang cantik. Maksudnya dia tengok gajah pun dia tak suka. Kan? Ingatnya dulu kita bawa tu nak bagi, ingatnya yang binatang yang paling dia syok sekali gajah. Kan? Sebab duk tengok dalam gambar dia duk tengok duk suka gajah, tapi rupanya dia suka zirafah sebab dia nampak panjang. Tak, itu nak bagi tahu qadrul mushtarak. Kan? Tapi binatang yang tak ada tengkuk. Oh, khinzir. Tak, itu dari segi kita nak bagi tahu dari segi berkongsinya makhluk antara makhluk. Nampak? Antara makhluk antara makhluk. Kan? Maksudnya di sini tepatlah kalau dikatakan oleh Syekh Al-Ashqar di sini, tulul unuq jamal. Yaani panjangnya leher ini maksudnya menunjukkan kecantikan. Maksudnya menunjukkan kecantikan. Maksudnya Allah Taala akan memuliakan muadzinin, tukang-tukang azan ni, dengan Allah memanjangkan leher mereka. Macam mana kita tak tahu. Kita tak boleh nak kiaskan dengan di dunia, dan tak boleh kiaskan dengan zirafah tadi, jangan. Tapi kita nak, tadi kita nak bagi tahu qadrul mushtarak. Qadrul mushtarak ni penting dalam dalam masalah digunakan oleh ulama-ulama ahli sunnah untuk membantah golongan yang menafikan sifat-sifat Allah dan juga menafikan apa adanya qadrul mushtarak di antara sifat-sifat makhluk, bukan maksudnya nama-nama Allah ataupun nama-nama makhluk. Qadrul mushtarak. Contohnya Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahim. Kan? Makhluk pun ada Ar-Rahim. Makhluk pun ada Rahim. Ada sifat Rahim. Sebab Allah, sebab tu Allah Ta'ala sifatkan Nabi Muhammad SAW Ra'ufun Rahim. Rahim kan? Nabi. Ya Allah juga Ar-Rahim. Maksudnya berkongsi di situ ada qadrul mushtarak. Sama juga macam bila kita baca apa? Dalam surah Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Lepas tu ayat wa utubihi mutasyabiha. Kami bila mereka akan diberikan rezeki, orang-orang ahli syurga nanti, ahli jannah, orang beriman akan dimasukkan dalam syurga. Kan, mereka akan diberikan apa? Dengan buah-buahan. Mereka akan diberikan dengan buah-buahan, yang mana buah-buahan ini dulu dalam bila mereka masuk dalam syurga, mereka kata kami pernah tengok buah-buah ni. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan apa? Buah-buahan yang ada dari segi persamaan ni dengan apa yang mereka ada di dunia, tapi cuma hakikatnya tak sama. Contohnya kalau di dunia ini ada buah apple, di dalam syurga nanti ada buah apple, tetapi buah apple di syurga lebih apa? Lebih nikmat, lebih lazat. Disebut qadrul mushtarak. Ada benda-benda, ada perkara-perkara yang berkongsi nama tetapi tidak berkongsi hakikat. Nampak? Qadrul mushtarak. Kan? Perkara yang berkongsi, dia ada perkara yang kadar yang kita berkongsi dengan makhluk yang lain. Macam tadilah, macam tengkuk panjang kan. Tengkuk panjang bagi manusia cantik, tapi dia macam lain, hakikat dia macam lain. Kan? Zirafah lain, macam lain. Kalau bayangkan, kita bayangkan hakikat orang yang
tengkuk panjang manusia, kalau tengkuk dia sepanjang zirafah tu, itu dah, dah jadi tak cantik kan, dah jadi pelik, dah jadi apa lah tu. Tapi ada kan di di mana, di Afrika ke mana, orang yang pakai gelang apa, rantai apa, gelang kat mana, Sarawak pun ada. Tujuan dia untuk apa? Panjangkan, panjangkan untuk panjangkan leher kan, nak masuk syurga. Rasanya bukan itu sebab dia kan, sebab dia nak cantik kot. Ha, jadi itu itu nak bagi, nak bagi tahu, kita nak bagi tahu contoh untuk kita fahami. Kemudian kata Syekh, wal muadzinu yashhadu lahu aw yashhadu lahu fi dhalika al-yawm, fi dhalika al-yawm kullu shay'in sami'a sawtahu 'indama kana yarfa'u sawtahu bil adhan fi ad-dunya. Tukang azan akan di akan apa, akan disaksikan baginya akan hal tersebut pada hari kiamat. Ini azan yang dia laungkan itu akan disaksikan oleh setiap sesuatu, kullu syai'in sami'a sawtahu, yang mendengar suaranya, indama kana yarfa'u sawtahu bil adhani fid dunya, ketika mana mereka mendengar suaranya diangkatkan, dilaungkan ketika azan di dunia. Maksudnya dia akan disaksikan oleh semua makhluk yang pernah dengar suaranya ketika azan di dunia dulu. Bayangkan, maksudnya dia akan disaksikan. Rawal Bukhari fi sahihihi anna Aba Sa'id, anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala li Abdurrahman ibni Sa'sa'ah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri berkata kepada Abdurrahman ibni Sa'sa'ah, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Kita tengok hadis ni dalam kitab yang asal. Dalam sahih Al-Bukhari dalam sahih Al-Bukhari hadis ini, ya betul, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kata ke Abdurrahman ibnu Sa'sa'ah, katanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, sesungguhnya aku melihat engkau ini suka akan apa, al-ghanam yani kambing, wal badiyah yani al-badiyah yani merujuk kepada yani duduk di di padang pasir lah, maksudnya duduk di dalam dalam rangka seorang Arab Badui. Sebab dia badiah kan, badiah maksudnya dia suka duduk di pedalaman, dia tak suka duduk di kota-kota raya, tapi dia suka duduk di sahra, yakni padang-padang pasir, dia panggil badui lah kan. Jadi aku melihat engkau ni menyukai apa, al-ghanam kambing dan juga al-badiah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adhinta fi salah. Apabila engkau berada di tempat apa, kandang kambing engkau ataupun di padang pasir yang kau duduk itu, badiyatika, maka apa, laungkanlah azan untuk solat. Maksudnya apabila engkau nak solat, maka laungkanlah azan. Ini pesan Abu Sa'id Al-Khudri. Farfa' bin nida'i, tinggikan suara, tinggikan suara seruanmu, tinggikan suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Ini alasan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, kenapa? Kenapa kau kena azan juga dan kau kena tinggikan suara kau? Kerana sesungguhnya tidaklah yang akan mendengar apa, mada sautil muadzin, maksudnya yang akan mendengar puncak suara, yang ini puncak suaramu yang tertinggi, yang ini yang terakhir. Maksudnya apa, kita nak panggil istilah, istilah sekarang ni bukan pitching kan, tapi suara, suara yang ter, maksudnya penghujung suara kita. Macam gema lah, macam gema. Gema eh, macam gema. Ha, boleh jugalah. Orang yang pakar bidang ni dia tak tahulah apa dia punya istilah. Maksudnya tidak akan mendengar suara apa, hujung suara
bagi apa, penghujung suara bagi muazzin itu tidak mendengar akannya oleh jin, seorang jin pun, wala insun, dan manusia, wala syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang mendengar, melainkan dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Kan? Kita tengok syarah hadis ini untuk faham. Baik. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia pesan dekat Abdul Rahman Ibn Sa'sa'ah ni. Dia kata, kau, aku tengok engkau ni suka duk lepak dekat sahara, suka jadi Arab Badui lah. Kan? Maksudnya duduk di padang pasir, buat kemah, kan? Maksudnya tak suka duduk di kota raya. Kan? Dan kau ni suka gembala kambing. Suka duduk maksudnya jaga kambing. Tak ambil hal lah. Maksudnya isu-isu orang sekeliling kau, kau buat kerja kau, itu maksudnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah antara, ada banyak hadis-hadis yang menggalakkan sahabat-sahabat supaya mereka melazimi mengembala kambing dan juga berada di, menyibukkan diri mereka dengan kerja, tugas-tugas mereka di atas lereng-lereng bukit ataupun di sahara, di padang pasir, ketika dahsyatnya fitnah. Sayyidina Nabi SAW sebut dalam banyak hadis berkenaan dengan antara untuk seseorang itu menjauhkan diri mereka daripada fitnah adalah mereka menyibukkan diri mereka dengan tugas mereka masing-masing, kerja mereka masing-masing. Dan apa, hadis-hadis ini dipraktikkan oleh sebahagian besar ataupun segelintir besar sahabat Nabi, antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika berlakunya fitnah pembunuhan Uthman. Dan selepas terbunuhnya Uthman dan berlakunya khilaf di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, Sa'ad ibn Abi Waqqas dia terus pergi ke lereng bukit dan dia jaga kambing dia. Maksudnya dia tak buat, maksudnya dia hanya fokus dengan mengembala kambing. Kan? Maksudnya dia buat kerja dia lah, dia tak sibuk. Sampai anak dia Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Sebab dia tengok orang duk bergaduh ni, sebab orang duk berkhilaf sahabat, sebahagian kecil di antara sahabat khilaf, maksudnya dalam isu kita dah bincang dalam kelas kiamat kecil. Kenaan dengan apa? Antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil adalah termasuk apa? Fitnah pembunuhan Uthman. Selepas ada terbunuhnya Uthman, berlakunya khilaf yang sangat dahsyat sampai sekarang kesan dia. Sebab itu kita kena belajar tentang masalah fitnah tu, kita kena tahu apa mauqif ahli sunnah, apa pendirian ahli sunnah. Kita kena tahu. Kan? Jadi selepas Uthman terbunuh ni, berlakulah khilaf ni antara Ali ibn Abi Talib dan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ali dia berpandangan bahawasanya kita kena bai'ah dulu kepada khalifah. Semua kena berhimpun dulu. Maksudnya semua kena bersatu dulu. Tapi Muawiyah berpandangan, Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan sebagainya, sahabat yang lain, mereka berpandangan, tak, kita kena cari siapa pembunuh Uthman. Kita kena tegakkan had, tegakkan qisas ke atas pembunuh Uthman dulu. Kerana Uthman dibunuh dengan zalim. Jadi berlaku perbezaan pendapat. Walaupun yang tepat, pendapat yang benar, yang ini golongan yang berada di atas jalan yang benar ketika itu ialah orang yang bersama dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam isu ni beliau berada di atas jalan yang benar. Muawiyah tersalah. Tapi kita kena faham bahawasanya itulah mujtahid. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wahid wa falahu ajran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang mujtahid apabila dia berijtihad, atau seorang hakim atau seorang alim apabila dia berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia akan mendapat dua pahala, dua ganjaran. Dan seorang mujtahid apabila dia berijtihad dan dia tersalah dalam ijtihadnya, maka dia mendapat satu pahala. Ali bin Abi Talib dapat dua, Muawiyah bin Abi Sufyan dapat satu pahala. Nampak? Jadi berlaku khilaf. Jadi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tengok, dia kata, orang duk berselisih ni. Dia kata tak boleh ni. Kan? Dia kata tak, orang sahabat-sahabat sebahagiannya berselisih,
Jadi dia kata, aku kena pergi jumpa ayah aku. Ayah dia siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni termasuk dalam 10 yang dijamin masuk syurga. 6 orang yang termasuk di kalangan ahli syura yang dilantik oleh Rasulullah SAW dan juga Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas ni maksudnya, kalau waktu tu orang nak lantik dia sebagai khalifah, dia layak. Dia sebaris dengan siapa? Sebaris dengan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, kemudian Uthman bin Affan, Ali. Tapi dari sudut tafdil, dia tak boleh mengatasi Ali lah. Dia tak boleh mengatasi Uthman, dia tak boleh. Dia still selepas itu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, anak dia ni, anak Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Dia terlibat dalam fitnah. Fitnah selepas itu. Fitnah maksudnya lepas pembunuhan Uthman tu, meleret-leret fitnah ni. Fitnah maksudnya perpecahan di antara umat Islam. Jadi dia datang jumpa ayah dia. Dia kata ke ayah dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ni Umar, dia jumpa ayah dia Sa'ad. Dia kata, ayah, engkau duk sibuk dengan kambing-kambing kau lagi dekat sini, sedangkan orang Islam duk berselisih tentang nak lantik siapa khalifah dia. Sepatutnya engkau, wahai ayah, engkau lah orang yang kena selesaikan. Engkau lah yang kena pergi selesaikan isu tu. Ataupun engkau sendiri yang dia nak sebenarnya, Umar ni dia nak suruh ayah dia jadi khalifah. Itu je sebab Umar ni dia agak tergesa-gesa. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia pujuk, dia kononnya nak pergi pujuk ayah dia. Kemudian ayah dia marah dia. Ayah dia tepuk dada dia. Sa'ad bin Abi Waqqas marah. Kau budak kecil tak tahu apa. Itu lah. Kan? Sa'ad bin Waqqas, time itulah Sa'ad bin Abi Waqqas riwayatkan hadis. Sa'ad bin Waqqas kata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna Allah yuhibbul abda yuhibbul abda al-taqi al-khafi inna Allah yuhibbul abda al-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah menyintai orang yang bertakwa, yang kaya. Maksudnya kaya, maksudnya dia orang yang cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia tak minta-minta, cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia tak minta-minta, dia tak tipu orang, dia tak buat scam ke apa kan. Cukup. Al-ghani al-khafi, dan orang yang tak suka kan kemasyhuran, orang yang tak suka untuk menunjuk-nunjuk amalannya, tak suka untuk menunjuk-nunjuk amalannya. Al-khafi itu kita jemaah orang yang suka bersembunyi, maksudnya menyembunyikan amalan-amalan. Dan ini hadis ini Sa'ad bin Abi Waqqas dengar daripada Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas dia tahu sebab apa Nabi bagi hadis ni. Sebab dia, Nabi SAW akan bagi satu bimbingan untuk Sa'ad bila berlaku fitnah. Sa'ad, ini hadis, kau kena pegang hadis ni. Sebab itu Sa'ad dia aman, dia terus, dia tak terlibat dalam fitnah tu. Dia menyendiri, dia jaga kambing dia di atas lereng-lereng bukit. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia antara sahabat yang termasuk di kalangan sahabat yang dia tak terlibat dalam fitnah tu. Ramai lagi sahabat yang ambil mauqif, ambil pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi nak bagi tahu bahawasanya antara kelebihan, kita katakan bahawasanya orang yang dia menyibukkan dirinya dengan kerja dia. Macam hari ni lah, macam hari ni banyak fitnah kan, banyak orang ni fitnah politik, fitnah agama, fitnah orang bergaduh, orang berselisih. Kita biarkan, kita jangan masuk masuk terjebak dalam fitnah. Orang ni nak bergaduh dengan orang tu ke, lantak pergi dia. Kita teruskan dengan tugas kita sebagai hamba Allah, menuntut ilmu kan, buat kerja kita, sembah Allah, nampak, berdakwah, tambah ilmu, ajak orang kepada kebaikan, ajak orang kepada ilmu, ajak orang supaya berpegang teguh dengan sunnah. Itu yang selamat. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, kalau engkau fi ghanamika aw badiyatik, kau berada di menyini menjaga kambing kau, dan juga di apa, berada di sahara, di padang pasir, di badui, maksudnya engkau azankanlah, laungkanlah azan. Kerana apa alasan Abu Sa'id Al-Khudri? Kerana tidak ada satu makhluk pun, sama ada jin ataupun manusia, yang mendengar
suara laungan azan itu, gema azan itu, melainkan dia akan menjadi saksi kepada engkau pada hari kiamat kelak. Kan? Maksud bila dia kata azan itu, iaitu azan ketika nak dirikan solat lah, bukan azan macam sekarang ni, azan nak masuk exam, nak masuk UPSR, azan di luar apa, di luar dewan peperiksaan, baru ni masuk dalam berita kan, azan di murid-murid sekolah sekian melaungkan azan sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Oh hebatnya, masya-Allah, islamiknya, masya-Allah, bagusnya kita kan. Oh hebatnya dewan azan eh. Cakap kat dewan buat azan saja, buatlah benda lain sekali. Kan, baca Quran ke surah Al-Baqarah ke. Lagi baik. Kan? Kenapa azan? Kenapa azan saja? Jadi itu tak boleh eh. Tak boleh sebab apa? Kerana azan disyariatkan untuk solat, dan juga azan disyariatkan untuk solat dan juga untuk ketika, untuk kita kata dalam situasi dibenarkan dalam situasi, kita kata contohnya dalam situasi untuk apa, mengingatkan mereka yang terlupa ataupun mereka yang dirasuk atau dan sebagainya, untuk mengingatkan mereka dengan tauhid. Misalnya kalau orang kena sampuk ke kena rasuk, dibolehkan untuk kita azan. Untuk azan, kerana berdasarkan hadis-hadis kita kata syaitan akan lari daripada bila mendengar azan kan. Maksudnya dia orang akan lari sampai terkentut-kentut kan? Dalam itulah hadis kan. Maksudnya daripada situlah sebahagian ulama kata boleh dilaungkan azan ketika berlaku perkara yang genting lah, macam orang tu dirasuk atau sebagainya, dilaungkan azan. Tetapi yang asalnya iaitulah azan ni disyariatkan ketika nak dirikan solat. Adakah kalau waktu kita nak azan ni, setiap kali kita nak solat, sama ada solat bersendirian ataupun solat jemaah saja, di sana ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, yang rajih di sisi mereka, yakni digalakkan juga untuk orang yang solat bersendirian untuk azan. Itu di dalam mazhab Syafi'iyah, dan sebab dan dalam mazhab yang lain mereka kata hanyalah ketika untuk memanggil jemaah. Ini ketika solat jemaah lah. Jadi kalau kalau kita misalnya ada tempat kan, kita misalnya tempat kerja ke, maksudnya kita tak solat dekat masjid misalnya, atas kita kata kekangan masa dan sebagainya, tak mengizinkan kita untuk solat di masjid, tak masalah untuk azan di tempat kerja. Azan. Hatta kalau kita seorang-seorang pun, kadang-kadang kalau kita nak azan, tak ada masalah. So kita misalnya terlewat bangun ke kan, nak pergi masjid, tak dengar azan. Sebab apa? Mati. Kan? Matilah kan, orang yang tidur ni mati, tak dengar azan lah. Dibolehkan untuk kita azan. Sebab ulama' beralasan maksudnya kerana apa? Macam inilah hadis ni. Abu Sa'id Al-Khudri dia padahal Abdul Rahman Ibn Sa'sa'ah itu seorang yang diri, jadi dia tetap perintahkan untuk azan. Kalau engkau nak solat, azan, kalau walaupun di tempat di kandang kambing kau ataupun di badui, di tempat padang pasir sekali, tak ada orang sekalipun, kau azan. Sebab apa? Sebab engkau jangan ingat manusia saja yang dengar azan kau, jin, bahkan kullu syait, setiap sesuatu tu ulama bincang. Setiap sesuatu tu termasuklah apa? Termasuklah tumbuh-tumbuhan dan juga jamadat, batu-batu, batu-batuan yang tak hidup, yang ada hidup mereka sendiri pun mendengar juga berdasarkan hadis ni. Ada juga sebahagian riwayat. Sebab itu kalau kita tengok sini, bila Abu Sa'id Al-Khudri dia bukan suruh azan saja, dia kata farfa' sautak. Bukan setakat azan tapi tinggikan suara. Maksudnya laungkan azan tu dengan tinggi, dengan tinggikan suara kau. Apa alasan Abu Sa'id Al-Khudri supaya kena juga tinggikan suara? Alasan dia balik pada tadilah. Maksudnya dia akan, kalau dia meninggikan suaranya, maka
apa kita kata gema suara dia yang tu akan lebih sampai akan menjangkau dengan lebih jauh. Apatah lagi sekarang ada mikrofon kan, ada speaker kan. Lagilah dimudahkan oleh Allah Taala. Jadi alasannya supaya dia suara laungan azan dia tu dapat didengari oleh makhluk-makhluk yang lain dan mereka akan menjadi saksi di kiamat, di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Nampak? Jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini kenyataan Abu Sa'id Al-Khudri dia suruh tinggikan suara ini, Ar-Rafi'i yani seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Ar-Rafi'i dia kata, maka ini menunjukkan istihbab azanil munfarid, digalakkan untuk kita melaungkan azan walaupun kita bersendirian untuk solat. Tapi jangan sampai, yalah kalau kat rumah tu kita pergi pasang speaker pula, tak jadi tu, itu kacau tu kan, tak boleh lah kan. Biarlah yang kat surau, yang kat rumah kita tu, itu pun surau kat rumah pun kan, kadang-kadang dia azan tu tak dengar pula, tapi dia buat benda lain dengar, baca Quran kan, tahlil lah kan, lepas tu apa lagi, pasang nasyid lah kadang-kadang kan, tak setengah tempat tu dia pasang Quran sebelum azan kan, boleh ke tak? Tak boleh sebenarnya, tak boleh, sebab dia mengganggu. Dia kata, kau kata mengganggu, ni kan Al-Quran. Ini orang munafik ni, orang liberal ni. Tak, bukan maksudnya, bukan kita kata benda tu, kita tak pertikaikan Al-Quran tu, tapi cara tu. Maksudnya dia memasang speaker kan, maksud sebelum azan tu dia pasang kuat-kuat Al-Quran. Baiklah, kalau lah dia tempat tu semuanya orang-orang Islam, boleh lah diterima lagi. Tapi tu pun tak, still tak boleh, sebab kita kena ra'i kan, masyarakat yang ada, orang-orang kampung yang ada kat situ misalnya, tempat itu tu, ada anak kecil misalnya kan, kita kena, maksudnya kita kena jangan fikir diri sendiri je pasal kita seronok. Aku seronok ni dengar Quran. Kalau kau nak dengar, dengar seorang-seorang, pakai earphone ke headphone ke, cukup. Tapi jangan engkau memaksa orang lain untuk buat apa yang kau suka, tak boleh. Sebab itu dia dipanggil, dia akan menjadi ghulu. Ghulu ni, ini ekstrim. Ekstrim ni dia akan berlaku bila mana benda yang tidak wajib, kita mewajibkan orang lain untuk ikut apa yang tidak wajib itu. Itu antara dhabit nak jadi seorang yang ekstrim dalam agama. Benda tu tak wajib, benda tu tak, sunat pun tak, wajib pun tak, harus pun tak sebenarnya. Tapi kita nak paksa orang supaya dijadikan benda tu wajib. Contoh kita suka dengar Quran, kita kata aku suka dengar Quran kuat-kuat ni. Kita nak paksa orang lain untuk buat macam mana yang kita suka. Ini adalah ekstrim, ini adalah ghulu, melampau dalam agama. Nabi SAW tahzir orang yang melampau. Nabi kata, iyyakum wal ghulu fid din, berwaspadalah kamu daripada sikap ekstrim ghulu dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din, kerana orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mereka binasa disebabkan oleh sikap ekstrim mereka, sikap melampau mereka dalam agama. Bagi kita yang didik anak-anak kita, untuk biasakan diri, macam mana Ustaz? Untuk biasakan diri dengan Al-Quran, tak ada masalah. Tapi pasang untuk dia, pasang untuk anak kita dalam kereta, tak ada masalah. Maksudnya tak, asalkan dia tidak mengganggu orang lain. Nampak tak Nabi SAW dalam masjid, bila ada sahabat-sahabat yang meninggikan suara mereka dalam masjid dengan zikir dan baca Quran, Nabi SAW tegur sebab mengganggu. Walaupun dengan Al-Quran, walaupun dia baca Quran, walaupun dia berzikir, still dia mengganggu orang lain. Kita tak boleh samakan situasi kita dengan semua orang. Mana sama? Ada orang dia ada waktu dia yang dia nak rehat, dia ada anak kecil yang dia nak jaga. Sebab itu Nabi SAW dalam solat jemaah, bila Nabi SAW dengar apa,
dengar perempuan anak kecil, suara tangisan budak kecil menangis, Nabi SAW segerakan solat. Nabi cepatkan solat dia, menunjukkan Nabi SAW bukan jenis orang yang penting pada diri sendiri. Nampak? Kita hari ni kita, oh ini bagus ni, kita pasang ni supaya syaitan larilah apalah, supaya orang dengar. Akhir sekali menyebabkan berlaku fitnah. Pasang kuat sangat, speaker tu pasang kuat, tak boleh kan. Sebab itu yang disyariatkan hanyalah azan kan, azan saja. Sama macam bila lepas solat tu kan dia selalu macam zikir berjemaah kan. Aha, sama konsep dia, sama dia mengganggu orang yang tengah solat kan. Orang yang tengah solat kemudian kita lah habis solat tu, habis solat kita berzikirlah senyap-senyap, maksudnya berzikirlah dengan kadarnya. Macam mana kalau kita nak suruh, for instance lah, for example macam kat masjid, kadang-kadang setengah masjid ni orang 10 minutes before azan orang akan pasang Al-Quran. So the whole neighborhood akan dengar. So what sort of advice yang kita buat orang Malaysia dalam tak melakukan tu, sebab almost semua itu dia kena balik pada sunnah. Kita kena bawakan apa yang sunnahnya, apa yang sunnah. Adakah Nabi SAW perintahkan setiap kali sebelum azan itu sahabat-sahabat baca Quran ke? Ada. Benda tu kita kena tengok, adakah benda tu ada perkara yang boleh menghalang para sahabat untuk buat? Ada tak perkara yang boleh menghalang mereka untuk buat? Tak ada. Bahkan kalaulah benda tu baik, tentulah mereka dahulu akan buat. Kalaulah baca Al-Quran sebelum melakukan azan tu baik, tentulah lasabaquna ilaih, tentulah orang golongan salaf, sahabat-sahabat Nabi akan buat dulu. Kalau kita kata ini lebih baik, dia akan berlaku kontradik. Kalau kita kata apa yang kita buat ni lebih baik, maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita buat ini lebih baik, maksudnya orang sebelum kita, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in yang ikut jalan sahabat apa semua ni, mereka adalah orang yang kurang. Mereka adalah orang yang tidak tak komplit, tak apa, tak sempurna dari segi agama mereka. Kita maksudnya dia akan membawa kepada kita meremehkan golongan salaf. Dia kok mana pun bid'ah ni dia akan membawa kepada itu. Sebab itu tetapi kita kena nasihatlah dengan baik. Kita sebut, kita sampaikan. Tapi sekarang susahlah sebab benda tu dah jadi biasa, dah jadi kebiasaan. Sampai kalau kita ingkar pun kita pula dituduh liberal pula. Dia ni ataupun dituduh macam-macam lah kan, Wahabi itu yang paling famous lah. Tapi rasanya fatwa di Penang menghalang kan, itu pun marah pokok tu. Tapi itu betul lah, kalau benda yang betul, betul lah kita kata kan, yang muafakah dengan sunnah kita kena cakap betul lah, yang benda betul, betul lah kan. Masjid near my house tu almost every day lah, 10 minutes before azan ni orang kan pasal Quran. Ya betul, tu banyak, kebanyakan masjid macam tu. Tak setiap waktu. Setiap waktu ya. Alasan mereka kononnya nak gerakkan, nak ingatkan. Ada juga yang bagi alasan nak ingatkan orang apa? Solat, time nak dekat solat. Tapi sebenarnya azan itu sendiri fungsi dia adalah untuk apa? Memanggil solat. Manggil orang untuk solat. Dan sebab itu kalau kita pergi di Saudi, di Arab Saudi, dia azan kemudian dia akan bagi 20 minit atau 10 minit sebagai masjid, 10 minit ataupun 20 minit ruang, yakni masa gap untuk solat, supaya orang dapat sempat datang untuk siap-siap mandi ke, kalau solat subuh ke apa, siap-siap untuk dapat pahala jemaah. Tapi tengok berbeza kita, yang tu panjang kan, azan kemudian apa yang nak gap antara solat dengan iqamah tu pendek, jadi orang datang lah sekali tak sempat. Sebaiknya, sepatutnya kita buat macam itulah. Kita stillkan, kita kekalkan azan. Azan saja tinggal. Tak perlu yang Quran-Quran. Maksudnya baca Quran. Maksudnya itu benda-benda yang kita kata perkara yang bukan pada tempatnya. Dia kita kena faham. Memanglah Allah Ta'ala suruh kita baca Quran. Nabi SAW suruh kita baca Quran. Tetapi kita kena tengok tempat. Kan
perintah Allah SWT, perintah Nabi SAW, dia bukan semata-mata perintah tu secara umum, tapi dia kena tengok apa yang ada yang mengikuti perintah tu. Banyak hadis yang Nabi SAW larang kita baca Quran di kubur. Bahkan banyak hadis sahih. Nabi SAW kata la taj'alu apa buyutakum maqabir. Iqra'ul Quran fi buyutikum, iqra'u surat al-Baqarah. Kan? Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur-kuburan. Sebab apa? Kubur ni tak apa? Tak diimarahkan dengan bacaan Quran. Kubur ni tempat bukan untuk bacaan Quran. Tapi tengok orang kita terbalik, kubur dia pergi baca Quran, rumah dia tak baca Quran. Kan? Duduk seorang-seorang tak baca Quran, tapi dia nak tunggu ramai-ramai dulu baru nak baca Quran. Ataupun tadi macam tadilah, pasang Quran, duduk dia seorang-seorang. Seorang-seorang duduk dengar muzik, dia dengar lagu nasyid, duduk dengar ni. Lepas tu pasang speaker, suruh orang semua dengar Quran. Patutnya kau dengar Quran seorang-seorang lah kalau kau nak dengar Quran. Kenapa kau nak paksa orang lain semua buat apa yang kau nak? Tak boleh. Nampak? Kita kena faham, ada tempat, tempat-tempat yang maksudnya kalau kita maksudnya kalau kita bercanggah dengan perintah Nabi SAW, dia akan, dia tak akan jadi ibadah, tetapi dia akan jadi bid'ah. Tempat dan kaifiat antara dawabit yang kita nak tahu berkenaan dengan bagaimana sesuatu dipanggil bid'ah idhafiyah, bid'ah idhafiyah. Maksud bid'ah idhafiyah ni, dia asalnya benda tu asalnya ada dalam agama, asalnya ada dalam perintah syariat Al-Quran. Macam contoh bacaan Al-Quran kan, asalnya dia ada dalam syariat, tapi praktikal cara cara kaifiat bagaimana membaca Al-Quran itu, kalau ada benda-benda yang kita tambah, tokoh tambah dalam cara pembacaan Al-Quran itu, maka dia tak bukan, dia bukan, dia akan berubah daripada ibadah yang asalnya disyariatkan, dia akan menjadi bid'ah yang ditegah oleh syarak. Jadi kita kena faham ni konsep ni. Kalau buka page unit kajian ilmiah, ada kertas kerja Ustaz Si pasal Quran Hour kan, menurut timbangan syariat tu boleh rujuk kertas kerja tu. Ustaz Asli huraikan berkenaan dengan bid'ah idhafiyah ni dengan detail, kita akan faham sebab apa benda-benda, ada benda yang pada pandangan masyarakat adalah benda tu baik, tetapi itu adalah perkara yang bercanggah, dan kita kena tahu apa sebab-sebab dia. Antaranya tadi lah, balik kepada pembahagian bid'ah. Jadi bid'ah idhafiyah yang asalnya dia ada dalam, asalnya dia ada dalam syariat, tapi bila kaifiat dia, cara pelaksanaan dia tu ditokok tambah, dibuat dengan cara yang tidak ditunjukkan oleh Nabi, dengan kaifiat yang tertentu, maka dia akan menjadi bid'ah. Sama juga macam orang yang baca Quran dalam tandas. Okey, baik, boleh ke tak? Tak boleh. Eh tak, saya baca Quran ni, Quran, baca Quran baik. Apa salahnya saya baca Quran dalam tandas? Ni kan baik. Kita jawab kat dia, baca Quran tu baik, tapi perbuatan engkau membaca Quran di dalam tandas tu tak baik. Nampak? Kan? Jadi kita kena faham tu. Kita kena explain dekat masyarakat, bagi contoh yang paling mudah untuk yang faham. Konteks, konteks dia. Betul. Dan yalah, orang yang buat tu tentulah orang yang AJK masjid kan. Jadi itu yang susah sikit tu. Kan? Lagi orang senang percaya. Ha, orang, sebab orang senang percaya kan. Ha, itu yang susah sikit lah, sebab sebab yalah, dia orang AJK masjid ni di sisi masyarakat kita dia orang yang paling thiqah lah. Kan? Siap masjid ni kira paling thiqah lah. Kerana depan maghrib pun diorang buat kuliah. Satu town tu boleh dengar, diorang ni kuliah, diorang cakap siapa. Yelah, sama dekat dekat rumah, rumah Hana pun sama juga. Dari rumah boleh dengar kuliah. Kadang bising telinga kita. Tak, bukan pasal dia menjerit tu. Dia menjerit-jerit apa semua, dia menjerit. Kita bukan, bukan apa, kita yelah, kita kena raikan juga, ada orang yang baru dalam Islam, orang yang bukan Islam. Yang sedihnya bila orang cakap tu, orang cakap pasal another religion. So, condemn another religion. So, orang Cina-Cina yang dengar tu macam mereka rasa how you condemn another religion. Sebab tu among kita sahajalah, nak ni, nak apa ke. Yalah, dia akan bawa kepada, orang akan lari daripada Islam. Yes, betul. Nah, tambah kalau, yalah, bila dia menjerit-jerit kan, dekat dekat rumah saya tu, menjerit-jerit.
daripada starting kuliah tu sampailah habis, jerit kan, apa dia, dia punya suara tu, nada dia samuk tinggi sangat, dan kita dengar tu rasa serabut. Dia sepatutnya majlis ilmu ni dia ketenangan. Tengok majlis Nabi SAW dengan para sahabat, kan, maksudnya sampai tahap apa, sahabat ni duduk dalam majlis Nabi SAW sampai apa, burung apa hinggap di atas kepala dia orang pun dia orang tak sedar. Nak bagi tahu betapa tenang majlis ilmu yang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Apa yang ada diisi dengan apa, ayat-ayat Al-Quran. Lawak tu boleh ada sikit-sikit, tak apalah. Kalau tak ingin mengantuk kan. Kan, lawak sikit-sikit lah, jangan lah. Daripada kuliah tu 90% isi kandungan kuliah lawak. Kita boleh, kita boleh, kita boleh ukur lah sekarang kan. Kalau kuliah sebahagian ustaz ada yang kita masuk tu kita hanya dapat gelak ketawa. Tak boleh. Kan? Dan Nabi SAW sendiri pun ada ketika je, ketikanya dalam dalam kuliah-kuliah Nabi SAW, Nabi buat lawak. Kan, maksudnya Nabi bagi perumpamaan yang mengembirakan sahabat. Kan? Ha, tapi kalau Nabi SAW cerita tentang Dajjal, cerita tentang ini, itu tak ada lawak lah. Nabi SAW cerita tentang syirik, Nabi SAW cerita tentang tahzir, tentang tentang api neraka dan sebagainya, itu tak ada lawak-lawak. Cuma ialah kalau kita buat kalau kita serius, boleh je kita nak serius kan, kita serius daripada, tapi ialah kadang-kadang ada kena ada juga. Tapi kita balik pada tadi tu, maksudnya orang yang duduk di dalam kita kata kita dalam keadaan masyarakat yang jahil ini, sepatutnya kita kena tunjukkan Islam itu dengan kacamata yang sebenar, yang ni sunnah. Kacamata yang sebenar tu iaitulah dengan sunnah. Ini menyebabkan akhir sekali orang sampai maksudnya mereka akan nampak Islam ini adalah satu benda yang benda yang tak bagus, benda yang tak baik, disebabkan oleh sikap kita, kan? Jadi kita balik pada hadis tadi, la yasma'u mada sautil muadzin, yang ini tidak akan mendengar suara ataupun gemar suara muazzin itu, yang ini gemar dia yang terakhir, suara yang terakhir. Apa, Al-Baydawi menyatakan bahasanya ghayatus saut takunu akhafu min ibtidaihi, maksudnya suara suara yang paling tinggi itu dia dia lebih apa, dia dia akan dia lebih kuatlah berbanding dengan yang permulaannya. Maksudnya mula-mula kalau kita dengar azan Allahu akbar Allahu akbar kan, dia agak mau, dia agak rendah. Bila sampai lah asyhadu an la ilaha illallah, tinggi. Itu kata Al-Baydawi. Jadi bagi sesiapa yang menyaksikannya, yakni dengan apabila sampainya suara itu sejauh pendengaran manusia yang sampai kepada pendengaran yang mendengar suara itu, maka dia akan apa? Dia akan menjadi apa? Saksi bagi apa yang didengar, apa yang didengari. Iaitulah di kalangan siapa? Jin wala insun wala syai'un. Jin dan juga manusia dan juga setiap sesuatu. Kata Ibn Hajar Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, zahiruhu yashmalul hayawanat wal jamadat. Zahir hadis ini menunjukkan apa? Termasuklah haiwan-haiwan dan jamadat, benda-benda yang pegun, benda-benda yang kita kata batu-batu misalnya, pokok-pokok tumbuhan. Fahuwa minal ami ba'dal khas wa yu'aiduhu ma fi riwayat Ibn Khuzaimah. Jadi riwayat ini, hadis ini disokong, kenyataan ini disokong dengan apa? Kata Ibn Hajar, disokong dengan riwayat hadis di dalam yang dibawakan oleh Ibn Khuzaimah dengan lafaz la yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jin wala insun. Tidak mendengar suara azan itu pokok, batu, jin dan manusia. Maksudnya jelas riwayat Ibn Khuzaimah menafsirkan riwayat di dalam Al-Bukhari ini. Maksudnya termasuk apa, pokok pun dia akan dengar. Pokok pun akan menjadi saksi. Batu-batu pun akan menjadi saksi. Kan? Dan di dalam riwayat Abi Daud dan juga An-Nasa'i
daripada Jalur Abi Yahya daripada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz al muadzinu yughfaru lahu mada sawta mada sawtihi wa yushhadu lahu kullu ratabin wa yabisi. Dalam riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i dengan lafaz tukang azan akan diampunkan baginya sebanyak mana suara yang sampai kepada jin, manusia, pokok dan batu, akan diampunkan dosanya maksudnya sebanyak itu. Maksudnya kalau ramai yang dengar suara dia sampai ramai lagilah apa? Lagilah dia akan diampunkan. Nampak? Yughfaru lahu mada sautihi wa yushhadu lahu kullu ratabin wa yabisin. Dan akan disaksikan, akan menjadi saksi baginya nanti setiap benda yang kering dan basah. Maksudnya kering dan basah maksudnya pokok-pokokan, pokok-pokok, tumbuhan, tumbuh-tumbuhan yang basah dan juga yang kering seperti apa, batu-batu dan sebagainya. Pokok-pokok, pokok pula ada pokok yang kering, ada pokok yang basah, termasuk tak kira apa saja. Begitu juga apa daripada hadis di dalam diriwayatkan juga di dalam An-Nasa'i dengan lafaz yang lebih kurang sama. Sebagian ulama ada juga yang menyatakan bahawasanya wala syai'a, yang ini tidak ada sesuatu pun pasti akan mendengar, termasuklah malaikat. Jadi malaikat juga akan mendengar suara azan orang yang mengazankan. Kemudian baik, ulama bahaskan macam mana kan, macam mana apakah yang dimaksudkan dengan mendengarnya batu-batu, pokok-pokok kan, apakah apa yang dimaksudkan dengan mereka mendengar dan mereka akan menjadi saksi. Maksudnya mereka memang benar-benar mendengar dan mereka akan menjadi saksi. Maksudnya mereka akan menjadi saksi di akhirat nanti bahawasanya ya Allah, fulan dia adalah orang yang mengazan, orang yang melaungkan seruan azan, dia akan menjadi saksi kan. Dan ini juga menunjukkan bahawasanya kita kita kena faham bahawasanya pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan ini mereka ada kehidupan mereka sendiri. Mereka maksudnya mereka boleh mendengar dan mereka ada hayat, mereka ada kehidupan. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi ini melainkan mereka akan sentiasa bertasbih memuji Tuhan. Kan? Sebab itu dalam sunnah bila kita tengok banyak kan hadis berkenaan dengan jamadat, perkara-perkara, batu-batu, pokok-pokok yang berkata-kata. Khususnya bila Nabi SAW dalam hadis berkenaan dalam hadis dalam Sahih Muslim berkenaan dengan muqaddimatul an-nubuwah. Ini tanda-tanda yang menunjukkan permulaan bagi kenabian. Allah Taala jadikan tanda-tanda, antaranya apa? Nabi SAW mendengar batu memberi salam kepada Nabi SAW dan pokok. Pokok dan batu memberi salam kepada Nabi SAW. Sampai dalam satu hadis tu Nabi SAW kata, aku tahu di mana batu tu duduk sekarang. Nampak? Menunjukkan batu-batu mereka, maksudnya Allah bagi keupayaan untuk mereka berkata-kata. Dan ketika itu Nabi SAW didengarkan hal tersebut. Begitu juga lah apa? Batang kurma yang ada di dalam Masjid Nabawi berdekatan dengan mimbar Nabi. Awalnya, pada awalnya sebelum mimbar Nabi itu tak dibina oleh para sahabat, tak dibuat oleh sahabat, Nabi SAW selalu sandar kat situ. Sandar dekat Juzu'in Nakhl, batang tamar itu. Kan? Bila sahabat bila dah ramai orang masuk Islam dan masjid pun dah penuh sampai ke belakang, jadi orang dah yang kat belakang tu dah agak kurang dengar suara Nabi. So sahabat-sahabat pun fikir, cadangkan kepada Nabi untuk supaya dibuatkan mimbar 3 tangga. Kan? Pendek je mimbar Nabi SAW. Dia simple je, bukan macam mimbar sekarang tu. Mimbar zaman Uthmaniyah tu. Bukan tinggi tu kan. Berapa tangga tu. Bukan, itu bukan mimbar Nabi ya.
ingat yang itulah mimbar Nabi kan. Macam orang hari ni dia duduk ingat kubah hijau tu, ha, itulah dulu zaman Nabi dah ada. Kan, dia duduk ingat zaman Nabi tu, oh, macam inilah masjid. Ha, tu kejahilan lah. Ha. Tu yang dia orang berhujah kata apa, ha, tengok ini Wahabi nak apa, nak runtuhkan Masjid Nabawi lah, macam-macam kan. Macam-macam dia orang buat fitnah kan. Ha. Jadi apa, juzu'in nakhl yang apa, batang kurma itu, ketika Nabi SAW dah dibuat mimbar tu, Nabi SAW pun naik atas mimbar berkhutbah. Jadi Nabi SAW tak sandar lagi lah dekat apa, dekat batang kurma tu, pokok kurma tu. Lalu satu hari sahabat dengar Nabi SAW, sahabat-sahabat dengar apa, tangisan pokok kurma tu. Sebab apa? Rindukan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW turun, Nabi SAW sentuh dia, Nabi SAW belai, Nabi SAW sentuh, kadang senyap, dah tak bunyi. Menunjukkan apa? Itu antara mukjizat, mukjizat. Dan menunjukkan apa? Haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan ini juga mereka ada perasaan lah. Kalau dah kayak gitu kan, perasaan, ada perasaan kan. Tambah-tambah lagi binatang kan. Kita hari ni tengok kucing ni sikit tenang je kan, ikut suku dia je tenang. Dia ingat kucing tu tak ada perasaan kan. Nak bela kucing tapi tak reti, nak bela kucing tapi dia menzalimi binatang, tak boleh. Sebab itu kita jangan main-main. Ada dalam hadis, ada seorang perempuan ini dia masuk ke dalam neraka disebabkan apa? Sebab mengabaikan kucing yang dibelahnya. Benda yang simple, nampak simple. Begitu juga dalam hadis juga, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW ceritakan ada seorang perempuan penzina yang masuk ke dalam syurga kerana apa? Dia bagi minum anjing. Jadi jangan kita meremehkan apa, perkara yang baik ni walaupun benda tu nampak kecil. Kan? Jadi ini kita nak bagi tahu bahasanya tumbuh-tumbuhan, binatang, jamadat, batu-batu kan, bahkan batu-batu lagi dahsyat. Misalnya jabal lah, bukit, gunung-gunung. Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran apa? Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau diturunkan Al-Quran tu di atas bukit, saya kamu akan nak, akan lihat apa? Bukit tu akan pecah. Kerana apa? Takutkan Allah SWT. Bukit pun takutkan Allah kalau diturunkan Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kenaan dengan asalnya Allah Ta'ala menawarkan amanah sebagai khalifah di muka bumi ni kepada bukit-bukit, kepada gunung-gunung, tetapi mereka tak mau, tak sanggup. Yang sanggup ialah anak Adam, yang sanggup ialah manusia kan. Ini menunjukkan mereka jamadat, benda-benda yang bagi kita, kita tak nampak dan tak dengar apa yang dia orang cakap. Bagi kita, kita tak nampak, kita tak tahu, tetapi Al-Quran dan Sunnah menceritakan bahawasanya mereka juga ada perasaan, mereka juga boleh apa, berkata-kata, mereka juga bertasbih kepada Allah. Nampak? Ha. Itu sebab kita tengok kadang-kadang orang barat ni sebenarnya dia orang kaji tentang agama kita. Dia orang dulu, dia orang dah awal lagi baca tentang hadis-hadis berkenaan dengan binatang boleh bercakap. Kalau kita tengok dalam hadis yang kalau sebelum ni mungkin ada masuk tanda-tanda kiamat, antaranya ialah apa, ataupun mungkin tak masuki, wallahualam, binatang akan berkata-kata di akhir zaman kan. Singa akan cakap, binatang buas akan jadi apa, akan jadi jinak. Orang-orang kafir dia orang buat kartun kan, kartun binatang cakap kan, apa, Mowgli kan, kan, apa lagi, Madagaskar. Tak nak bukan nak bagi tahu apa, nak bagi tahu kat sini dewang sebenarnya dah ada pengetahuan tentang agama kita. Dewang dah tahu, Nabi SAW dah bagi tahu sebenarnya haiwan pun ada perasaan, mereka boleh berkata-kata. Cuma ialah yang buat kartun tu dewang buat haiwan cakap speaking English kan, taklah macam tu kan. Hakikatnya kita tak tahulah bahasa apa yang dewang guna kan, tetapi sebenarnya asalnya itu adalah daripada agama kita. Maksudnya dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam Sunnah pun disebut. Nah, jangan sampai kita jahil. Ada orang sampai tahap tu, ini menunjukkan kita punya kekurangan sendiri.
apa ni? Sampai ini disebabkan kejahilan, dia kata. Apalah orang putih ni duk buat cerita binatang boleh bercakap. Kan? Singa boleh berkawan dengan manusia, singa boleh bercakap. Eh? Speaking English apa? Lancar buat tu kan? Kita petikai kan? Sebenarnya benda tu ada asasnya dalam agama kita. Kita jangan, itulah kalau kita tak ada ilmu, yalah orang dia akan cakap macam tu kan. Sebenarnya orang barat ni dia orang buat tu, dia orang dah tahu dah. Benda ni ada dalam Islam, benda ni ada disebut. Ha. Tapi yalah kita janganlah. Bukanlah bermaksud kita kena buat macam dia orang sibuk duk buat filem. Kan, buat pula apa kartun-kartun apa kononnya binatang boleh bercakap semua. Kita janganlah disibukkan dengan benda tu pula kan. Itu biarlah dia orang nak buat. Ha, kita belajar Al-Quran dengan sunnah. Ini lebih hebat, lebih banyak benda yang kita akan tahu, ilmu yang kita akan dapat berbanding dengan hanya semata-mata tengok cerita kartun, tengok cerita filem. Itu dapat apa? Kan, tak dapat apa. Menjinakkan binatang tu dah ada dah. Dah ada eh? Manusia yang bela lion tu, datang cari dia berpeluh. Betul? Ada, dah ada. Dah ada yang jinakkan daripada kecil dia jaga, dia kecil dia jaga harimau. Dia lepaskan. Kan? Kata harimau tu main peluk pula dia. Kan. Jadi semua tu menunjukkan apa? Benar. Allah Taala innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala boleh buat apa saja yang dia suka. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kan, bila dia nak inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, bila dia nak buat sesuatu perkara, bila dia kata jadi, jadilah. Sebab ini termasuk dalam qadar kauni Allah. Kan, apa yang Allah Taala tetapkan akan berlaku, maka berlaku. Kan macam baru sebelum-sebelum ni, setiap tahun kita akan tengok apa video orang share lembu bila kena sembelih dia sebut Allah. Kita dengar tu dia macam Allah kan, macam dia sebut Allah kan. Lepas tu share lah, inilah kekuasaan Allah. Kadang-kadang kita ya, tak, kita kadang-kadang obses dan paranoid. Kadang-kadang agak paranoid bila benda-benda yang ganjil-ganjil ni, kadang-kadang kita terus gelap. Tak tepat juga. Yalah, boleh jadi betul memang Allah Taala jadikan dia menjerit tu disebut nama Allah. Apa masalah? Bukan kita yang buat lembu tu, Allah yang buat. Cuma yang jadi masalahnya dia jadikan benda tu semata-mata sebagai apa? Dalil kekuasaan Allah, tak boleh lah. Kan itu yang jadi sampai dia jadi obses kan, tengok awan ada tulis Allah. Inilah bukti Allah itu benar. Lepas tu esok pula tengok ada tanda salib, awan tu ada tanda salib. Ha, nak cakap apa? Kan? Tak, itu tak benda yang kau ni dia tak boleh jadi dalil. Kan macam orang hari ni kan, dia duk sibuk Apple ada nama Allah. Allah hebatnya. Daging korban ada? Nama Allah. Tak, benda macam tu. Maksudnya kita hanya sekadar tak perlu perbesarkan. Maksudnya tak, dia sebenarnya tak akan, dia sebenarnya tak akan menggerunkan orang kafir pun. Dia tak akan menjadikan benda tu adalah satu perkara yang tak, perkara yang dapat mengalahkan hujah. Tak, sebenarnya tak. Ya, itu satu benda-benda yang kau ni, benda yang Allah Ta'ala takdirkan boleh jadi berlaku, tapi tak menjadi kebenaran ataupun boleh menjadi bukti kebenaran sesuatu golongan yang mendakwa. Contoh macam kalau kita baca dalam sejarah Hallaj, yang seorang mulhid, seorang yang berpegang dengan akidah wahdatul wujud ataupun ittihad, yang dia menyatakan Allah di dalam poketku, Allahu fi jaibi. Hallaj ini dia gila, dia belajar sihir apa semua, kafir. Ulama sepakat hukum dia sebagai kafir. Ulama keluarkan fatwa supaya dibunuh dia, murtad, haddur riddah, kerana dia telah keluar daripada Islam. Bila dia lepas dia mati, tahu apa yang berlaku? Terpancut darah dia dan darah dia tertulis kalimah Allah. Peristiwa ni sering dijadikan apa hujah oleh golongan sufi untuk kata Hallaj ni Islam. Dalil dia apa? Sebab bila dia mati, terpancut darah dia keluar tulis kalimah Allah, lafzul jalalah. Ini adalah dalil menunjukkan Hallaj tak kafir, Hallaj tak sesat.
Halas adalah orang Islam, wali Allah pula. Ha. Tak boleh. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tengok cerdik Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia jawab apa? Bahkan itu bukan dalil karamah, itu bukan dalil kemuliaan, bahkan itu dalil menunjukkan dia dihina oleh Allah. Kerana mana mungkin darah yang masfuh, damun masfuh, darah yang mengalir adalah najis? Mana mungkin najis apa boleh digunakan untuk menulis lafzul jalalah? Ini menunjukkan itu adalah penghinaan. Nampak tak Syekhul Islam bantah balik? Simple je. Kadang orang dia sibuk benda-benda yang pelik-pelik ni, Al-Quran dengan Sunnah dia tak mengaji pun. Mastika lah, Ini benda-benda karut, benda-benda khurafat ni banyak. Sebab itu dia benda ni sebenarnya dia disebabkan kita kurang, kita tak disebarkan dengan majlis-majlis ilmu. Kita tak terbiasa dengan hadis Nabi, tak terbiasa dengan tafsir Al-Quran. Kan kalau kuliah agama pun hanya apa? Hanya benda yang surface jelah. Kita kena buat baik, kita kena ini itu je. Ha, kalau kita buka TV itu je. Macam benda yang sangat-sangat asas sangat. Maksudnya kita tak cuba untuk upgrade ilmu kita. Akhir sekali itulah yang jadinya. Jadinya orang lebih suka buku-buku yang macam itulah. Ada lagi ke masih kau? Ke pupus lah? Tak ada dah. dulu kita time kecil-kecil tu rajin juga baca kan. Ha, kita rajin lah juga baca, tapi yalah kan, kadang-kadang cerita apa pasal sampai apa orang takut nak pergi Mekah. Banyak pasal hantu kan. Selalu kalau orang balik Mekah waktu tu, dia akan cerita pengalaman hijab daripada tak nampak Kaabah. Oh, jadi orang pun takut nak pergi Mekah. Takut nak buat umrah apa? Ya aku takutlah, takut terhijab tak nampak Kaabah. Ada orang duk cerita dia baca dalam mastika. Pengalaman orang ni dia pergi Mekah dia tak nampak Kaabah. Mungkin benda tu betul lah. Tapi tak perlulah cerita kat orang. Mungkin benda tu berlaku kat dia. Yalah dah dia sakit tak nampak Kaabah lah, duduk dekat hospital. Ada orang jemaah yang pergi sana tak sempat, dia sakit. Ada orang kan, dia Allah Taala tak izinkan. Kan? Kemungkinan adalah sebab-sebab yang tertentu kan. Adalah Allah Taala Al-Hakim. Allah Taala Maha Bijaksana. Ada benda yang dia buat tu pasti ada hikmah. Kan? Ha, jadi mungkin itulah sebabnya dia tak nampak Kaabah tu. Dia pingsan misalnya, sampai-sampai tak sempat tengok Kaabah, pingsan masuk hospital, lepas tu dia buat cerita, balik tulis dalam mastika, terhijab daripada Kaabah. Orang pun takut nak pergi Mekah. Ya aku ni banyak dosa lagi ni. Duk tangguh tu tak pergi haji. Duk takut. Kan sampai tahap tu. Kan dulu memang famous benda ni. Bila kita kata bila engkau ni dah cukup duit ni nak pergi haji ni. Kan pergi Europe apa semua, mengelilingi dunia, pergi ke Paris lah, Switzerland lah. Oh itu setiap tahun boleh pergi. Kenapa tak pergi Mekah ni? Kau dah mampu dah ni. Ya aku takut terhijab ni. Aku takut pergi sana tak nampak Kaabah. Sebab apa ni lah? Oh, ustaz-ustaz pula yang duk cerita tu. Kan? Duk bagi orang takut pergi Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni banyak dosa apa semua, kalau kita pergi Mekah ni, antara tanda kita ni tak diterima oleh Allah, kita tak dihijab daripada nampak Kaabah. Orang pun, orang awam tak tahu apa, dia tengok ustaz cakap lah, tak pergi Mekah. Kan? Bila? Sampai matilah. Lagi tu kita kesian tu kan. Kadang-kadang makcik-makcik kita kesian. Ha, dah pergi pula ke Mekah pula, jumpa dengan mutawif lah. Kan? Cerita ngarut pula. Dah sampai sana pergi tengok pergi ziarah Madinah tu, tengok kubah hijau. Itu atas kubah tu ada kubur tu. Kubur siapa ustaz? Kubur tu Wahabi tu. Seorang Wahabi, dia nak, kononnya dia nak mencuri jasad Nabi, lalu dipanah petik, kemudian dia terkubur atas tu. Tak ada orang. Otomatik terkubur tu. Padahal itu pintu yang dibuat untuk cuci dalam kubur tu. Pintu tu memang dah nampak dia apa, timbul sikit. Orang kita dia percaya. Tak betul ustaz? Tak betul. Kalau ustaz kata betul lah.
Ustaz tak boleh ceramah sini dah. Ustaz Yunus, Ustaz Yunus. Lepas ni tak boleh ganti Ustaz Yunus dah. Ben, kan? Ha. Tak betul lah. Ha, benda yang simple je. Benda simple je pun. Cubalah tanya orang yang ada kat situ. Ni kau pergi tanya ustaz yang entah dia pun dapat daripada mana, kita pun tak tahu. Kan? Sampai yalah, ada yang duk pergi buat karut pula, kata kubur bapa Nabi ada dekat tandas sekian-sekian dekat Masjid Nabawi. Memenatkan akal orang. Patutnya orang datang tu buat ibadat, masuk solat dalam dalam masjid, baca Quran. Kan? Fokus. Ini dia nak fikir, kubur bapa Nabi kat mana? Sagi pula. Ya, yang duk sebut ni ustaz-ustaz juga. Kan? Duk cerita kat jemaah. Ha, lebih dahsyat lagi, lebih bahaya bila mengajak jemaah umrah ni untuk buat benda yang syirik, untuk minta kepada Nabi SAW. Itu lagi bahayalah. Lagilah. Balik daripada umrah, balik daripada haji, bukan dosa terhapus, bahkan amalan terhapus. Itu yang kita kesian. Kadang-kadang waktu saya duduk kat Madinah dulu, memang banyak sangat benda yang kita tengok lepas haji tu. Memang kita sedih kita tengok, khususnya jemaah-jemaah haji daripada India, daripada Pakistan. Habis balik-balik daripada haji, selesai wukuf, selesai hari tashriq, nafar awal, nafar tani, dah selesai segala haji, tawaf ifadah semua, dia orang datang ke Madinah. Bila kita tengok dia orang ni, kita kesian. Tengok makcik-makcik yang tua kan, apa yang dia orang buat? Makam Nabi. Dia orang berdoa menghadap ke makam Nabi sambil menangis-nangis. Itu kita tak boleh sangka baik dah. Memang nampak sangat dia berdoa minta kepada Nabi sebab sampai menangis-nangis. Doa sepatutnya menghadap kiblat yang disunatkan. Tapi dia menghadap ke kiblatnya adalah kubur. Jadi kita tengok tu, kita sedih kat dia. Dia sedih pasal dia beramal ialah dengan tanpa ilmu, dia anggap benda tu adalah syariat. Benda tu disyariatkan, digalakkan untuk berdoa menghadap kubur Nabi. Mungkinlah ada ustaz-ustaz dia ajar macam tu. Kita kesian. Sebab apa? Kita tahu bahawasanya syirik ini akan menghapuskan segala amalan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya orang yang melakukan syirik ini, Allah akan jadikan amalan dia seperti debu yang berterbangan. Dan Allah Ta'ala ancam para Nabi dan Rasul kalau mereka apa? Terjebak dalam kesyirikan. Allah kata apa? La habita anhum ma kanu ya'malu. La in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Kalau kamu wahai para Nabi dan Rasul pun terjebak dalam kesyirikan, nescaya kami akan hapuskan segala apa yang mereka amalkan, segala pahala amalan mereka. Nabi-Nabi pun kalau mereka terjebak dalam syirik, Allah tak teragak-agak untuk hapuskan berdasarkan ayat itu. Apa lagi, apatah lagi kita? Kita tak boleh mendabik dada kita ni akan selamat daripada syirik. Apatah lagi orang hari ni, dia jahil, dia sendiri, dia tak menuntut ilmu, dia tak mengaji, dan akhir sekali dia terpedaya dengan seruan-seruan orang yang mendakwa kononnya hal tersebut adalah tawassul dan sebagainya. Hakikatnya adalah minta kepada Nabi itu sendiri sudah confirm itu adalah syirik, syirkul akbar, syirik besar, pelakunya terkeluar daripada agama. Sebab itu kita kena hati-hati, kena benda berkenaan dengan akidah, benda berkenaan dengan syirik ini kita tak boleh anggap kecil. Nabi SAW kata kat sahabat, kata innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Apa yang aku takut berlaku kepada kamu, terjebak apa yang kamu terjebak di dalamnya, paling aku takuti syirik yang kecil. Fasuila anhu, Nabi ditanya apa syirik kecil itu, Nabi kata ar-riya, riya. Ini pun satu musibah juga. Hari ini berapa ramai orang yang dia pergi mengerjakan haji tetapi dia tak terselamat daripada riak. Simple riak yang paling zahir hari ini dengan adanya kamera kan, dengan adanya teknologi, semua orang ada kamera dalam poketnya, adalah contohnya macam selfie ketika beribadah. Ustaz, ramai orang buat, ustaz pun buat. Itu bukan dalil. Ustaz pun buat, ini bukan dalil. Dia kata ustaz pun buat, ustaz sunnah pula tu. Itu bukan dalil. Sejak bila ustaz jadi dalil? Apa? Tengah tawaf berselfie. Tak boleh tu, ustaz? Tak boleh. Kalau lepas tawaf. Lepas tawaf.
lepas ibadah. Lepas ibadah. Boleh tak? Sebaiknya tinggalkan. Kan, sebaiknya kita tinggalkan. Sebab kita ambil gambar orang tu tawaf tu. Gambar orang? Gambar orang ramai-ramai. Gambar orang lain tak ada masalah lah. Kita tak ha. Maksudnya ketika kita tengah beribadat, kan, tengah tawaf, update. Dan saya tengah tawaf. Dah selesai. Dah selesai. Dah tawaf. Apa apa faedah kita ambil gambar? Kenangan. Okeylah kalau kenangan. Kenangan ambil ketika time kita dah tak ibadat. Kita bukan dalam dalam ibadat. Maksudnya kita di luar ibadat. Kan? Tapi nak selamat. Nak selamat elakkan. Ustaz tengok the latest wayang dia ambil gambar ibu dia. Ha. Jenazah. Untuk apa? Saya tak tahu. Ha. Dia ambil jenazah tu. Ah, itu pun tak boleh. Tapi dia dah sampai tahap tu. Dia ambil gambar ibu dia yang jenazah tu, ambil gambar. Ah, itu kurang ilmu. Ya, tak boleh. Saya rasa sedih kerana bukan setakat tu, ada yang baru ni dia pergi, dia habis dapat dia convocation ke apa, dia pergi kat kubur mak dia bawa sijil dia. Itu pun kejahilan tu, kejahilan. Jadi fenomena kita kata selfie ketika ibadah ini, kita kena hati-hatilah, kena hati-hati, elakkan. Kerana kita bukannya nak ibadah, tujuan ibadah kita tu untuk apa? Baik, sebab itu bila Syekh Abdul Razak, bila dia dia tegur orang-orang yang duk suka selfie ketika ibadah dalam kuliah dia di Masjid Nabawi, bila bila disebut, dia katakan bahawasanya dia sebut terang-terang, orang yang ambil gambar taswir, yang ambil gambar ketika ibadah, ketika apa? Ketika mengangkat tangan, ketika berdoa pun dia suruh orang tolong ambil doa, itulah riak. Walaupun orang kata tengok tak riak ustaz, riak hati-hati. Saya bertujuan bukan untuk menunjuk, untuk berdakwah. Itulah ainur riak, itulah riak. Apa maksud riak? Untuk memperlihatkan. Kan? Simple, engkau ambil gambar, adakah untuk orang tak tengok? Ambil gambar itulah untuk orang tengok, untuk orang lihat. Di situlah riaknya. Tu Syekh Abdul Razak dia cukup tegas. Dia kata, apa faedah? Kan? Tapi masalahnya kita lah, masalahnya bila benda tu dah jadi biasa. Dulu kalau kita ingat tahun 70-an, 80-an, time tak ada lagi fotografi ataupun handphone, gambar dan handphone, orang bawa gambar fotografi kamera, kena rampas. Tak boleh. Kan? Antara yang yang keras dalam fatwa dalam masalah taswir ni, antara yang yang ketika itu yang dia yang larang supaya kamera ni di larang ataupun dirampas dan sebagainya, tak salah saya Syekh Shinqiti dia ada sebut dalam tafsir Adwa Ubayan ataupun dalam ada beberapa tulisan dia, yang dia sedih dengan keadaan hari ini, yang mana dia bagi dia gambar yang CCTV tu pun tak boleh, CCTV pun bagi dia elak, dia bagi Syekh ni, dia kata itu pun kau boleh elakkan. Tapi itu kembali kepada apa? Maslahah yang dilihat oleh waliul amr lah. Tapi nak bagi tahu, seorang ulama ni dia begitu ghirah, dia begitu cemburu. Kalau benda-benda mungkar, benda-benda yang melibatkan akidah, benda yang melibatkan syirik ini boleh berlaku. Paling kurang benda ini, benda-benda kita kata mengambil gambar ketika beribadah ni, kalau sekalipun dia tak ambil gambar ketika time ibadah, dah keluar daripada sebelum ibadah ke apa, dia akan menjadi zariah, wasilah kepada riak itu sendiri. Sebab itu orang tanya saya, saya kata tak, kalau boleh kita tak perlu. Nampak? Nabawi sekali tu siapa dia tak lagi perempuan bawa masuk telefon. Ya betul. Sebab apa? Tetapi ustaz, ha, yang saya tengok yang Arab, yang bukan Arab, Allah ada masuk dalam stokin. Masuk dalam stokin. Punya lah, nak bawa juga. Nak bawa juga. Sebab ialah bahaya bila dia ambil gambar perempuan pula dalam masjid, kan, aurat apa semua tak terjaga, kan, dia boleh mendedahkan aib orang lain. Jadi kita kena cakna benda ni. Sebab itu kalau kita tengok masyayikh-masyayikh yang
betul-betul ha, macam Syekh Abdul Razak apa semua, dia memang dia sebut terang-terang, dia kata riak itu riak kan. Sebab itu kita elak kan. Sebab kita kita ni amalan kita dah lah tak banyak kan, dah lah kita pun tak tahu, tak kita pun tak boleh confirm mana satu amalan kita yang Allah nak terima. Ada orang boleh angkat tangan dia kata confirm haji aku ni terima, kita tak tak boleh pasti. Itu pun sebaiknya dielakkan. Hatta walaupun alasan untuk kononnya dakwah dan sebagainya, sepatutnya dielakkan. Sebab dia menyibukkan. Okey, kalau dia dah pergi 2-3 kali misalnya, dia adalah pembimbing, pembimbing misalnya travel, umrah dan sebagainya. Kalau dia ambil, maksudnya ketika, maksudnya dia dia maksudnya dia nak mempromosi apa tu, itu terpulang lah. Tapi jangan buat waktu dia ibadat lah, mengganggu. Maksudnya dia buat di luar benda tu. Itu pun kita kata hari ni sebenarnya cukup, dah cukup, tak perlu dah kita duk buat video-video, sebab semua orang dah buat dah. Maksudnya kalau kita save pun dah akan jumpa kan, orang dah boleh tahu dah. Maksudnya cukup-cukup lah kan. Orang, ada orang yang terdahulu dah buat, dah tunjuk dah gambar, kalau dalam buku sebagian buku haji, praktis haji apa semua, dah tunjuk. Ada video, ada dokumentari yang dikeluarkan, dah ada banyak dalam English, dalam bahasa Arab, dah ada banyak. Cukup-cukup lah, kenapa kita pula kan. Rasanya sudah cukup sebenarnya. Tapi masalahnya itulah, orang dia kira ramai orang buat kan, dia tak kira benda tu adakah boleh mengganggu gugat amalan dia tu. Sebab kita tak tahu, kita tak tahu syaitan dia akan memerangkap kita dan menyelewengkan hati kita bila pun, bila masa saja, sama ada kita sedar atau tak sedar. Sebab itu hati ni bukan benda yang mudah. Nak betulkan niat ni bukan benda yang mudah. Kalau kita ingat niat ni semudah sekacang macam petik jari je, itu adalah tanda kita ni orang yang jahil. Sufyan al-Thawri kata apa? Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallaba alayya. Tidak ada perkara yang paling susah untuk aku rawati melainkan apa? Niat aku. Niat aku ni lah yang paling susah untuk aku rawati. Kerana apa? Kerana dia sering berbolak-balik. Ini kata-kata seorang tabi'in, seorang wali Allah, seorang alim. Bahawasanya niat, yang niat hati ini adalah perkara yang paling susah untuk kita rawat. Kalau kita datangkan hati kita yang dah sakit ini, kita datangkan lagi dengan penyakit-penyakit yang akan, bukan akan merawat hati kita, bahkan akan menyakitkan lagi hati kita, merosakkan lagi hati kita. Masa bila kita nak perbetulkan niat? Sebab itu ulama salaf mereka sangat jaga betul urusan niat ni. Sebab itu kalau kita tengok hari ini, benda yang dapat merosak niat kita adalah ni lah. Contoh macam ni lah, selfie ketika ibadah. Baik, bila dia selfie, contoh kita bagi mudah je, dia upload dekat Facebook contoh, apa akan dapat Facebook tu sendiri? Apa bila dia upload, apa dia akan tunggu? Like. Jangan tipu diri kita. Semua orang yang ada Facebook dia mesti syok bila ada orang like. Jangan tipulah. Engkau tahap wali macam mana sekalipun, benda, sebab benda tu memang dijadikan. Facebook ni Mark Zuckerberg memang cipta untuk macam tu. Memang dia macam tu. Siapa yang post, dia mesti akan tunggu like. Dia akan tunggu notification yang merah tu. Dia akan tengok klip siapa yang like. Oh, ramainya like. Kalau ibadah kita nampak, ataupun kita cerita kat orang apa yang kita buat, ibadah kita tunjuk pula kat orang, kok mana pun dia akan kacau. Kalau kita kata tak, aku niat aku okey je, tak, itu tandanya kita tak faham apa itu niat. Kan orang hari ni, sampai saya pernah jumpa ada seorang makhluk ni, dia sampai tahap dia cerita dia bangun malam, dia buat dalam bentuk puitis. Malam ini pukul 12 tengah malam aku bangkit kan, menjatuhkan apa
apa menjatuhkan apa ni orang panggil apa? Dahiku apa mencium apa mencium apa sejadah. Apalah diguna ayat-ayat yang puitis cerita. Mungkin ada kawan dia apa komen, weh tak payah cerita lah. Ha, itu tak payah cerita lah kita duk bangun tahajud. Sekarang ni orang kan dia saja dia tak baca Quran pun time tu. Tapi selfie macam baca Quran, padahal tak baca Quran pun. Kan kemudian angkat tangan kononnya buat gaya berdoa. Kan ada orang sampai tahap ada orang kita tengok hari ni ramai orang yang dinak kepada agama. Al-mutadayyinun kathirun. Kathir. Orang yang nak beragama ni ramai. Tapi al-mutamassikuna bil Islam, al-mutamassikuna bis sunnah qalil. Tapi orang yang betul-betul pegang dengan agama, pegang dengan sunnah ni sikit. Ramai orang hari ni dia nakkan kepada agama tapi bukan tak kena cara. Ada pula ada seorang artis tu kan, dia baru bertaubat. Alhamdulillah taubat, alhamdulillah. Tapi bila dia pergi ke Mekah, pergi ke umrah, buat umrah, dia pula dia cerita pula. Dia menangis di depan Kaabah. Dia cerita kat orang tangisan dia. Buat apa kita tak perlu? Kalau kita menangis, buat apa kita cerita? Sebab itu Hasan Al-Basri kata apa? Golongan salaf dulu, mereka sampai tahap mereka ni sangat sangat dahsyat apa sikap mereka untuk menyembunyikan amalan-amalan sunat mereka, sampai tahap apa? Sampai tahap mereka ini kalau ada orang yang datang menziarahi rumah mereka, orang yang menziarahi rumah mereka itu pun tak sedar yang mereka bangun malam. Kalau kita orang mai rumah kita, itulah kita bangun malam kan. Time tu, tapi bangun malam buat benda lain lah. Sibuk masak, tak apalah. Tapi salah disembunyikan. Sembunyikan sampai orang yang datang ziarah tidur di rumah dia pun tak tahu dia bangun malam. Dan kata Hasan Al-Basri, dan tidaklah diketahui mereka ini golongan salaf yang terdahulu, mereka munajat mereka dengan Allah, dengan Tuhan mereka tidak dapat didengari melainkan hanya illa hamsa, melainkan hanyalah apa bisikan-bisikan yang halus di antara mereka dengan Tuhan mereka. Bukan macam kita hari ni kan, doa menjerit-jerit. Itu bukan adab. Sebab itu memang jauh sangat kita. Sebab itu kita hari ni, kita bila kita menuntut ilmu, ya ustaz, janganlah syadid sangat ustaz. Ada orang cakap gitu, ustaz ni syadid lah. Tengok ustaz tu okey je, dia siap selfie dengan saya lagi. Tengok tawaf. Kat ada orang pujah itu. Baik, kita katakan barakallahu fikum. Kita kata dia bukan masalah kita nak mendapat sukaan orang, apa keredaan manusia, orang suka kita, orang tak suka kita. Tak, dia masalahnya dia antara kita dengan Allah Ta'ala nanti. Kita kata kat dia balik, ustaz itu kalau dia tak amalkan ilmu dia, dia akan dipertanggungjawabkan. First kali yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Nampak? Ramai orang hari ini dia buat sesuatu kemungkaran, dia berhujah dengan ustaz buat. Nampak? Ustaz, saya ada ustaz yang lebih hebat daripada ustaz ni, dia pun buat. Tengok dia dah jadi penyakit hari ni. Apa ustaz buat? Itu kalau macam tu, sia-sialah kita duk belajar sunnah. Kita duk belajar kata dalil, jangan taksub kepada mazhab, jangan taksub kepada tokoh. Sia-sialah. Kita sendiri akhir sekali terjebak dalam benda macam tu. Sebab itu kita katakan bahawasanya perkara-perkara macam ni kita elakkan. Kan? Sebab itu kita kata benda-benda macam ni kalau kita takkan nampak bila kita tak mempelajari akidah. Kita tak tahu nilai akidah. Bila orang tak tahu nilai akidah, dia tak tahu betapa tingginya kalimah la ilaha illallah tu dan betapa mahalnya kalimah la ilaha illallah tu. Dan kalaulah kita hilang kalimah la ilaha illallah, kalaulah Allah tak terima amalan kita, kita akan dapat rasa nilai kita hilangnya nilai yang tinggi tu. Kalimah la ilaha illallah ni lah yang akan selamatkan kita ke dalam, untuk masukkan kita ke dalam syurga. Kalau kita tak boleh selamatkan tauhid kita, akidah kita, apa lagi yang kita nak harap? Amalan kita, bolehkah kita jamin amalan kita yang mungkin kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ni, adakah sepanjang hidup kita ni amalan kita semua ni Allah akan terima? Siapa boleh jamin? Angkat tangan. Tak boleh.
Sebab tu Ibrahim Al-Khalil pun sendiri apa? Dia takut. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Okay. Hanifan. Walam yakum minal musyrikin. Dia tak termasuk orang musyrik, tapi dia sendiri apa? Dia minta ke Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunan aku daripada menyembah berhala. Tu Ibrahim. Siapa lagi yang nak rasa aman berbanding dengan Ibrahim? Sebab itu kita tak boleh. Tak boleh kita rasa ya, hari ini kerana kita rasa selesa dengan ibadah kita, kita rasa cukup. Kita lupa ibadah kita mesti ada tiga, mesti ada tiga elemen penting. Iaitulah yang pertama al-khawf. Yang ini kita kena ada rasa takut. Takut ibadah kita ni takkan diterima oleh Allah. Takut saya tak cukup, mesti ada ar-raja. Yang kedua ar-raja, mesti kita kena mengharap. Kita mengharap supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Jangan putus harapan. Dalam masa yang sama kita takut ibadah kita tak diterima. Kalau kita buat benda ibadah tu dengan cincai ataupun dengan terjebak dalam riak dan sebagainya, kita kena rasa takut. Dan kita kena ada rasa raja, mengharap. Dan yang berikutnya kita kena ada rasa mahabbah. Kita kena rasa cintakan apa yang kita buat, amalan yang kita lakukan. Cinta supaya untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala nanti. Kalau kita lupa benda ni dalam ibadah, kita tak letakkan tiga perkara, elemen penting dalam ibadah ini yang menjadi rukun dalam ibadah, maka kita akan lalai dengan dalam ibadah kita. Kita duk rasa rasa seronok je, mengharap je. Kan itu dah jadi murjiah. Itu yang sebab murjiah ini kan. Dia tak, dia bagi dia kemungkaran, maksiat tak memudaratkan iman. Kan? Dia kata tak apalah. Aku tak tutup aurat pun dia tak memudaratkan imanku. Tak apalah. Aku selfie ketika tawaf sekalipun, yang penting aku dah buat ibadat. Yang penting aku dah sampai Mekah. Yang penting aku dah buat haji 15 kali. Dia tak tahu 15 kali itu belum tentu satu haji dia pun. Dia sendiri pun tak boleh jamin haji dia diterima oleh Allah. Siapa dia? Kan? Kita hari ni kita dia jadi macam ni. Kita kenapa kita dididik dengan kita rasa besar dengan amalan kita tu. Bila kita buat tu kita rasa amalan kita ni, oh. Kan tambah-tambah ada fitnah Facebook apa semua sekarang. Kita rasa hebat, kita rasa besar. Memanglah kita seronok. Siapa tak seronok dapat pergi Mekah? Kan? Tapi bila kita dah menuntut ilmu, kita dah orang yang belajar ni, kita kena faham. Kita jangan jadi macam orang yang tak belajar. Keseronokan tu kena ada batasan dia. Sebab itu syaitan dia akan masuk melalui tiga perkara. Antaranya syiddatul farah, terlampau gembira. Kalau kita terlampau gembira, syaitan akan datang, syaitan akan masuk melalui pintu kita terlampau gembira. Sampai kita bila terlampau gembira ni, over excited lah. Dapat pergi Mekah over excited, ramai orang over excited. Semua benda dia nak tunjuk, semua benda dia nak cerita. Sebab dia over excited, syaitan ketika itu akan masuk. Pintu yang pertama selain daripada syiddatul huzni, terlampau sedih pun tak boleh juga. Terlampau sedih, syaitan pun akan masuk. Syaitan akan masuk melalui pintu yang berikutnya, itulah terlampau sedih. Dan yang berikutnya itulah terlampau leka, syiddatul ghaflah, lalai, leka. Itu pun termasuk pintu-pintu yang boleh syaitan masuk ke dalam diri kita untuk menyesatkan kita. Jadi kita kena jaga. Bila kita buat ibadat, jangan over excited. Jangan dah sangka ibadat kita ni, oh aku dah keluarkan 50 ribu, 70 ribu aku pergi haji ni, confirm Allah akan terima. Tak, jangan. Bukan semudah itu. Orang-orang yang bertakwa, mereka sentiasa merasa takut amalan mereka tak diterima. Sebab itu bila Al-Quran, ayat Quran yang turun berkenaan dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang khusyuk, kan mereka takutkan kepada Tuhan mereka. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tanyakan Nabi SAW, adakah mereka ni orang yang melakukan dosa? Nabi kata ya ke? Nabi kata tak. Bahkan mereka ni adalah orang yang mengerjakan amalan, mereka mengerjakan ketaatan, kemudian mereka takut amalan mereka tak diterima. Nampak? Sebab itu semakin kita menuntut ilmu, semakin kita tahu, kita sedar masalah ni. Akidah yang kita belajar ni, inilah praktiknya. Kan kita duk belajar tauhid, kita duk belajar akidah, tapi kita tak, dalam praktikalnya kita tak
benda syirik ni, syirik ah, syirik kecil macam riak tadi pun kita tak settle lagi. Kita masih lagi ni. Bukan saya nak maksudkan kat sini semua orang yang tunjuk gambar dia yang pergi kat Mekah tu riak, tak. Kita tak boleh pula pukul rata. Kita tak boleh pula apa orang panggil? Pukal. Orang yang ada gambar kat Mekah tu kita kata riak, tak. Tak semestinya. Boleh jadi orang itu orang yang ialah macam tadilah yang diambil hanya kenangan dan dia dah habis daripada ibadat kan. Yang ni secara hukumnya haruslah untuk dia ambil gambar tu. Kalau balik pada ulama yang kata gambar fotografi itu harus, bukannya haram, tapi kalau orang yang berpegang haram maka dia haramlah. Tapi secara peribadinya bagi saya sendiri elakkanlah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu syaitan akan sesatkan kita bila. Kita tak tahu. Kan? Mungkin saya Ustaz Ilyas dan orang yang kata kita masuk surga on the pleasure of Allah. Rahmat. Maknanya rahmat Allah. Dia tidak bersangkut-paut dengan akidah. Kalau kita cakap akidah ni mesti betul baru kita dapat masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi amalan kita tidak menentukan kita dapat masuk ke syurga. Ya. Jadi kata dia masih emphasize on dia punya amalan. Habis semayang dia puasa, kenapa pula dia merupung, kenapa dia tak boleh masuk? Jadi macam dia kata kita masuk through the pleasure rahmat Allah. Kalau Ustaz, macam mana kita nak explain kat orang macam tu yang tak faham yang akidah tu akidah tu mesti dulu kan? Ya, kerana kita kena faham bahasanya, barakallahu fikum. Allah SWT dah tetapkan segala peraturan, segala syariat, akidah yang wajib kita pegang. Dan Allah Taala, kita kena faham bahasanya, bila Allah Taala utuskan Rasul, yakni Nabi kita Muhammad SAW untuk tunjukkan jalan yang benar, Allah Taala tak jadikan selain daripada Nabi SAW sebagai penunjuk jalan yang akan bawa kita ke dalam syurga. Hanya Nabi SAW. Dan Nabi SAW dah sampaikan kepada kita bahawasanya, kan, orang yang berpegang dengan kalimah tauhid, orang yang berpegang dengan akidah yang sahih, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan, itu sahajalah yang akan dijamin oleh Allah SWT untuk masuk syurga. Dan itu sahaja, mereka sahajalah yang akan mendapat rahmat Allah. Bila Allah bila Nabi SAW sifatkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk syurga, kan, ada tujuh kunci, yakni kunci syurga, ya, maksudnya ada kunci syurga. Yang kita nak masuk syurga perlukan kunci, kuncinya itulah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah tu setiap kunci mesti ada kena ada gigi, kan, tujuh gigi ataupun 8 daripada la ilaha illallah, daripada kunci syurga itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Antaranya ilmu, yakin, kan, al-qabul, al-inqiyad, al-mahabbah, benda yang asas. Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita jalan yang lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siang, yang jelas, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyeleweng melainkan dia akan celaka. Jadi kita tak boleh kita mendahului apa yang Nabi SAW dah sampaikan kepada kita, bahawasanya akidah yang sahih, akidah yang benar itu akan menyelamatkan kita untuk masuk. Itu asas yang paling utama. Hatta orang yang masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah pun, dia takkan boleh lari daripada mesti orang itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, macam mana dia nak dirahmati oleh Allah? Macam mana dia nak dapat rahmat? Sebab itu kita kena fahamkan pada masyarakat bahawasanya agama kita ini bukan berdasarkan apa yang kita faham, apa yang kita rasa. Kita tak boleh rasa cukup bila kita kata okey, apa pentingnya, tak perlu akidah ni, hanya rahmat Allah. Baik, ini dakwaan orang yang jahil,
orang yang tak ada ilmu. Kalau dia ada orang yang ada ilmu, dia akan sentiasa akan rasa takut bahawasanya dia. Persoalan dia sekarang ni, siapa yang nak tentukan kita masuk syurga atau tak? Diri kita sendiri ke? Tanya dia balik. Tanya dia balik, okey, siapa yang nak tentukan kita ni masuk syurga? Kita sendiri atau Allah? Allah SWT. Jadi kenapa kita nak, kita tak nak ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang Allah Ta'ala wajibkan untuk kita ikut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Kenapa kita tak mau ikut? Kita kena faham maksudnya syurga itu bukan milik kita. Kunci syurga ni tak dipegang oleh kita, tetapi dia milik Allah. Sebab itu nak masuk syurga, nak mendapat rahmat Allah, bukan kita, bukan kita yang tentukan. Mungkin perasaan kita, kita kata okay, orang yang cakap macam tu dia memang jahil. Kerana tidak ada orang yang alim, orang yang berilmu yang dia boleh kata bahasanya, buat apa kita nak sibukkan dengan akidah sedangkan kita masuk ke dalam syurga hanya dengan rahmat Allah. Baik, nak masuk, nak mendapat rahmat Allah tu macam mana cara dia kalau bukan dengan jalan kita memahami akidah, dengan kita berpegang dengan akidah, dengan amalan dia, dengan solat dia, dengan puasa dia, dengan zakat dia. Dia confirm ke amalan zakat dia, puasa dia tu boleh terima? Tanya dia balik, tanya balik, bagi dia fikir. Kebanyakan macam tu, tanya dia balik, adakah amalan kau ni kau confirm boleh terima? Bagi, suruh dia bagi dalil apa amalan dia confirm dia terima. Tak ada siapa pun yang boleh confirm yang kata amalan dia diterima. Ini yang dididik oleh Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW sendiri. Kita cuba tengok Nabi SAW sendiri, adakah Nabi SAW sendiri yang dah Allah Ta'ala jamin syurga kepada dia, dia diampunkan dosanya daripada yang dulu dan yang akan datang oleh Nabi SAW, yang maksum, yang Allah Ta'ala pelihara. Adakah Nabi SAW pernah keluar kenyataan, aku tak perlu beramal, ataupun aku tak perlu sebut tentang akidah, aku tak perlu tahzir orang tentang syirik? Bahkan Nabi lebih dekat dia dengan ajal baginda SAW, lebih dekat Nabi SAW nak mati, lebih dahsyat Nabi SAW mentahzir umatnya daripada syirik. Tujuan dia apa? Untuk selamatkan umat dia daripada apa? Daripada masuk ke dalam neraka. Kita tak ada orang yang boleh confirm amalan kita ni semua. Itu yang kita sebutkan tadi. Mana tak ada orang yang boleh confirm, tak ada orang yang boleh pastikan amalan dia diterima oleh Allah. Kalau ada orang yang mendakwa amalan dia confirm masuk, confirm diterima oleh Allah, orang ini adalah orang yang kadzib, orang yang pendusta. Nampak? Sedangkan Nabi sendiri pun tak mendakwa sedemikian. Nabi SAW sendiri, Aisyah kata apa? Bangun malam sampai bengkak kaki baginda SAW, solat malam, minta keampunan kepada Allah. Jadi kita tak boleh memperlekehkan akidah. Nabi SAW, sebab itu kalau kita belajar akidah, kita akan nampak, kita belajar sunnah Nabi, kita akan nampak bahawasanya apa yang kita buat hari ini, kan, dia tak boleh kita terlepas daripada ikatan akidah yang benar, sahih, akidah yang sahih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebenarnya yang masyarakat kita tak nampak. Dia orang hanya nampak siapa yang ucap la ilaha illallah confirm masuk syurga, kan. Sebab itu mereka buka aurat pun, dia kata tak apa ustaz, saya dah ucap la ilaha illallah confirm syurga. Itu sebab salah faham, itu sebab jahil. Sebab itu orang yang macam ni, dia kita tanya balik je, engkau confirm ke amalan kau diterima? Kalau dia boleh jawab, dia tak boleh jawab, dia kena jawab dua je, ya atau tidak. Dia tak boleh tidak ataupun ya, mungkin tak, dia kena jawab ya atau tidak je, itu je. Dan dalam Al-Quran sendiri banyak perintahkan kita supaya menjaga akidah, supaya apa? Menjaga amalan kita daripada apa? Daripada dihapuskan oleh Allah Ta'ala, daripada dihapuskan pahala kita. Dan itulah yang akan menyebabkan kita sentiasa rasa takut. Nampak? Barakallahu fikum. Ada soalan lain? Ustaz Yunus insyaAllah dia balik 19 September. Ustaz Yunus dia balik 19 dan minggu depan sampai dah kot. Okay, barakallahu fikum. Kita tangguh majlis kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.